Hello, good morning, enthusiast learner. Welcome to IATMI SME DB 6.0, new normal, intelligent, and advanced well completion design to optimize oil and gas production. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Luki Bagasi Hartono. Teman-teman di sini dapat memanggil saya dengan nama Luki. Pada kesempatan ini, saya bertindak sebagai moderator yang akan memandu acara Learn More 6.0 ini. Nah, pada online webinar ini kami menerima partisipan yang sangat beragam. Terdapat lebih dari 250 partisipan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia dengan background yang berbeda-beda pula. Selain itu, acara ini tidak hanya ditujukan untuk mahasiswa, melainkan juga diperuntukkan untuk umum. Okay, so for this event, there are three rules that must be obeyed. One, please keep your microphone stay muted during the session. You are allowed to unmute your microphone if already permitted by the moderator. Two, there will be Q&A sessions. Each session will contain of three questions. If there is still any time, we move to another session and questions. Three, if you want to ask, please unmute your microphone or use the chat box column and please mention your name and university first before asking or if you from other extension. Okay, so before we start the Learn More 6.0, I would like to introduce the CEO of Yatmi sm IDP Because of her dedication, we could provide this Learn More. waktu Okay, thank you, Lucky, for your introduction. Hello, good afternoon, everyone. Let me introduce myself first. My name is Aung Skiawan, and you can call me Alan as the chairman of IATMI SMITB. Maybe some of you still does not know what is IATMI SMITB, right? Here, I want to introduce IATMI SMITB to all of you so you can stay connected with us. IATMI SMITB is the student chapter of IATMI, or Ikatan Ahli Teknik Pemilihakan Indonesia for ITB students. We conduct the extraordinary series of soft skill and hard skill training to make students aware and get ready to the next step after graduating class. We care a lot about students' development. And this is our journey in seven months. Next, we define Yatmiya Samitabe as a golden circle, starts from why Yatmiya Samitabe exists, how we can develop our students, and what is the outcome of our organization. Yatmiya Semi exists to initiate the improvement, give you the professional assistance to develop your organization and skill through systematic outcomes, and also capacity development in professionalism. We help connect and inspire students with more professionals and provide platform to self-development in energy industry. From those reasons, it become our main driver to create our vision and values. Our vision is Yatmi SMITB as a platform to empower students by connecting and inspiring people to real exposure of energy industry. There are several values in IATMI SMITB which are empowering, learning, and also improvement. IATMI SMITB's mission are First, Yetne SMITEB as a self-government platform for students learning based on professionalism. Second, inspiring by networking and connecting students to the professionals and external parties. Third, enhancing students' initiative and creative value to improve and upgrade and SMITEBIS branding. And last, organizing with a sense of innovative, structured, and improving in future achievement. There are several outstanding work programs too. In our organization capital department, there are Psychotech and IATMI as a young leader. In professionalism department, there are ITB consulting clubs, soft skill training, ignite talk, and more like what we do today. In external affair department, there are basics of survival training and IATMI energy travel. In entrepreneurship department, there are IATMI store and also entrepreneurship workshop training. And last, in creative information, there is social media marketing and also our iatmi administration and finance General you know, from general administration and Treasurer. also our social campaign called give for impact the previous give for impact already donated to support 200 unprovessed children in south angkara barat area and also um, to support the to support the health workers in indonesia uh, about the personal protective equipment such as uh, masks gloves goggles and etc and Next, and don't forget to follow our social media to stay keep in touch with our events. Iatmi SMI Empowering by Learning for Time and Place. I give it back to Lucky. Thank you. Terima kasih Ellen atas pengenalan IADMI-nya. Buat teman-teman yang masih belum familiar dengan Iatmi, yang masih memerlukan informasi lebih lanjut, nah teman-teman di sini bisa follow akun sosial media kami. Ada di Line, ada LinkedIn, ada Instagram, Twitter, dan ada website kami. Nah, sebelum kita mulai cara inti, as mentioned before, uh, Learn 6.0 tidak akan berjalan jika tidak ada NRK selaku collaboration partner untuk event ini. Untuk itu langkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu dengan NRK. Mari kita sambut perwakilan dari NRK, Kak Ratna. Silahkan kepada Kak Ratna. Iya, thank you uh, Luki. Kesempatannya suara Ratna udah masuk nggak ya? Ya, udah masuk Kak. Oke, okay, thank you, Loki. Sekali lagi, dan selamat siang, teman-teman semuanya. Selamat datang di webinar kita yang kesekian kalinya, ya. Untuk selama ini, gitu kan? Dan jangan bosen, pasti nanti kita akan seterusnya ada topik-topik terbaru dan fresh. Nah, terima kasih sekali lagi untuk Loki dan Iatmi SMITB TB yang sudah bersedia berkolaborasi dengan NRK, dan sekali lagi, terima kasih juga untuk pembicara kita hari ini yaitu Mas Zulfikar ya, yang telah bersedia untuk membagikan ilmunya pada siang hari ini. Mas Zulfikar, terima kasih. Kemudian next aja, Nah, ini dia sebelum aku menjelaskan mengenai apa sih NRK dan NR kemudian NR Show ini, mungkin kalian bisa uh, catch us on our social media ada melalui Instagram, YouTube, LinkedIn dan Telegram. Nah, untuk Telegram ini merupakan sosial media kita yang baru ya, teman-teman. Jadi, untuk kalian yang khawatir informasi NRK akan tenggelam di Instagram ataupun di LinkedIn, kalian bisa banget langsung join ke NR Class channel karena nanti di sana kalian tinggal scroll Nanti kalian udah dapetin informasinya, dan untuk YouTube Inner kalian wajib banget untuk subscribe karena nantinya, uh, apa record atau YouTube kita akan diisi oleh webinar-webinar yang sekarang ini. Jadi, nanti apabila kalian ingin membutuhkan ilmu ini lagi, kalian bisa rewatch di YouTube kita. Oke, okay, next aja, Sasa. Nah, ini dia bagan yang udah sering kalian, kalian lihat. Nah, di sini di NRK ini, kita punya beberapa program nih, teman-teman. Mungkin Sasa -sa bisa langsung aja lanjut aja ke next selanjutnya. Nah, ini dia program utama kita di NRK, yaitu ada NR Class, di mana NR Class ini merupakan kursus online yang topiknya uh, keenergian. Pastinya ini pertama kali di Indonesia, pertama kali ada. Jadi, untuk kalian yang tertarik tentang aplikasi Slim hole pada proyek eksplorasi geotermal di Indonesia, bisa banget untuk ambil kelas ini, teman-teman. Mungkin teman-teman sekarang uh, bingung ya bedanya NR Class sama NR Show itu apa sih sebenarnya gitu kan, karena mungkin masih banyak yang uh, misunderstanding gitu mengenai program NR Show dan NR Class kita gitu. Untuk NR Show itu sendiri yaitu merupakan webinar yang hanya dua jam, di mana materinya tidak dijelaskan secara detail karena terlimitasi oleh waktu itu tadi. Nah, untuk NR Plus sendiri, kita merupakan uh, kursus online yang menyediakan banyak sarana nih, teman-teman. Ada dari video, video pembelajaran, kemudian nanti kalian akan dapat e-book, kemudian kalian juga akan diberi kuis, dan final test, dan apabila kalian lulus final testnya, kalian bisa dapatkan sertifikat untuk aplikasi SlimHole ini. Nah, uh, NR Plus ini juga aksesnya seumur hidup kalian loh, jadi kalian bisa play videonya kapan aja ketika kalian ingin belajar jadi beda banget ya teman ya sama NR show atau webinar cuma dua jam yang materinya nggak terlalu detail gitu kan mungkin karena terlimitasi oleh waktu untuk di NR Class sendiri kalian bisa baca ibu e bisa lihat video bisa semuanya lah di dalam uh, NR kelas ini dan aksesnya seumur hidup mungkin next aja sas uh, next Nah ini dia kita di NR Plus juga udah ada lebih dari 100 peserta ya dan udah ada five ratings dari teman-teman students mungkin lanjut aja kita bisa lihat uh, apa sih kata mereka mengenai pembelajaran di NR Plus ini lanjut aja. Nah, ini dia di dari Mas Anwar ya, karena di sini NRK ini bukan hanya untuk students, tapi untuk praktisi yang misal dia ingin berkecimpung di dunia, mungkin yang sekarang lagi available yang slim hole ya, cuman kita akan banyak video-video dan kursus-kursus yang lain. Yaitu ada uh, Lumayan lama menjadi praktisi, tapi banyak hal baru yang saya dapatkan di kelas ini. Dan ini juga ada dari Mas Leonard, yang mana metode pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Materi yang dibahas juga mudah untuk dipahami. Oke, okay, next aja. Dan ini juga ada dari Mas Prasetya dan Mbak Gaby. dan Kalian bisa lihat review-review ini di website kita, ya teman-teman, yang udah tertera di kolom chat box. Oke, okay, next. Nah, ini dia. Jadi kalau kalian yang mau ikut NR Class, yang aksesnya seumur hidup, yang dapat video pembelajaran dan materinya komprehensif dan cukup detail, kalian bisa langsung ambil di NR Class. Langsung lanjut aja. Oke, ini dia surprise yang hari ini nih, teman-teman. Untuk kalian yang mau hands-on training gitu ya, mungkin ya, kita juga ada program terbaru yang udah mungkin rata sebutin di sebelum-sebelumnya, yaitu ada Light. ENERlight ini stands for Enerka Life Training on Energy. Nah, untuk kalian yang ingin uh, berkecimpung atau yang ingin langsung gitu kan uh, berkomunikasi dengan praktisinya dan bertatap langsung melalui zoom gitu kan langsung tanya jawab tektokan, kita ada Enerlight program yang mana nantinya Enerlight ini akan diisi oleh praktisi yang akan memberikan langsung uh, topik serta materinya selama. 5 sampai 6 jam nih teman-teman. Jadi lebih lebih detail dan lebih komprehensif gitu kan. Lanjut aja. Ses. Nah, nanti di hands-on training ini kita ada langsung belajar yaitu uh, langsung belajar mengenai mendesain lumpur pe lumpur pengeboran dari ahlinya teman-teman karena yang sekarang banget nih Enerlight -like, pertama kali di program NRK ini adalah mengenai desain lumpur pengeboran dari ahlinya. Nah apa aja sih yang perlu kalian siapin di hands on training ini gitu kan? Kita ada siapin kertas, siapin kalkulator, dan pastinya siapin mental karena kita di akhir penyampaian materi kita akan ada quiz nih teman-teman. Jadi ini versi kecilnya dari inner class. Kalau misal kalian yang udah jago nih misal kayak pengen desain lumpur, pengen uh, pengen tahu lagi dari praktisi gitu. Nah bisa banget join di inner di inner light ini. Mungkin lanjut aja sasta. Ini dia, telah hadir inner light pertama kita, yaitu introduction to drilling fluids atau drilling mat. Nah, sama yang tadi aku bilang, jadi kalau kalian pengen ngedesain, gimana sih desain lumpur mat yang bagus gitu kan, di, dari segi drillingnya gitu kan, yang nggak nyebabin blowout atau yang nggak nyebabin kick gitu kan, atau yang nggak sampai loss circulation gitu, kalian bisa banget langsung join ke Enerlight drilling fluids kali ini. Oke, okay, next siapa sih pembicaranya, siapa sih praktisinya kok sampai berani bikin inner light gitu kan. Nah, nggak usah khawatir lagi teman-teman. Di sini ada praktisi langsung dari Bang Roni Nugraha, yaitu sekarang sedang PhD kandidat di Reservoir Engineer di University of Auckland. Dan Bang Roni ini sedikit unik teman-teman, karena beliau bisa mendesain drilling fluid dari segi drilling dan dari melihat dari segi reservoir gitu jadi kalian nggak usah khawatir lagi atau takut materi yang disampaikan tidak terlalu detail atau tidak komprehensif gitu kan. Jadi langsung aja kalian simak informasi selanjutnya dan bang Roni ini merupakan CEO Ego kemudian dia drilling engineer di Rexis dan mark engineer di Halliburton jadi udah nggak usah diraguin lagi teman-teman buat kalian yang pengen ngedesain lumpur yang pengen ikut lomba mungkin kan mat competition atau pengen yang ta nya mengenai matkom gitu eh ta nya mengenai mat gitu langsung aja join di Enerlight ini oke okay, next aja Sasta ini dia Energy Drilling, Drilling Fleet 101. Jadi mat engineering hands on training ini kapan sih gitu? Nah kita akan ada di hari Jumat dan Sabtu di 5 dan 6 Februari dari jam 7 malam dan dari dan dari jam 1 siang teman-teman. Jadi ini dua hari teman-teman ya hands on trainingnya. Jadi untuk kalian yang tertarik kalian bisa siapin waktu di waktu yang udah tertera di slide dan kalian juga siapin pena siapin kalkulator itu dia dan nanti juga akan ada kuis dan final test setelah materinya berakhir yaitu which is di hari Sabtu gitu kan Oke lanjut aja sas nah ini dia teman-teman buat kalian sekarang beruntung banget join di webinar Mas Zulfiqar kali ini karena kita ada super promo untuk program kita yang pertama ini yaitu inner nah tapi sayang banget nih buat teman-teman yang uh, bergabung yang nggak bergabung ya karena acara ini tuh acara uh, hari ini kan sampai jam 3 nih. Nah, promonya ini hanya berlaku sampai jam empat teman-teman. Jadi, kalau misal teman-teman mau join Enerlight, harganya uh, next aja, Sas. Lanjut. Harganya di 150.000, tapi untuk teman-teman yang udah gabung di Uh, webinar pada siang hari ini, harganya jadi berapa? Jadi 99000 Nah, itu dia. Jadi kalau kalian mau tahu nih cara desain lumpur yang bagus, yang nggak nyebabin blowout, yang nggak nyebabin loss circulation, atau yang enggak sampai tikening di tengah waktu, gitu kan, kalian bisa banget langsung join di Enerlight by Bang Roni Nugraha ini. Gitu, teman-teman. Jadi langsung aja chat di eh, cek di chatbox kita karena nantinya akan ada uh, admin yang itu langsung chat admin aja di inner class dan kalian langsung bilang kalau tertarik untuk join inner light ini. Dan note juga ya teman-teman waktunya di di tanggal uh, 7 dan 8 Februari gitu. Jadi kalian harus siapin waktu di, uh, tersebut dan siapin juga pena, buku dan sebagainya untuk mencatat. Jadi benar-benar kayak uh, training dari praktisinya kalian juga akan ngedesain lumpur yang baik dan yang benar kalian juga akan diajari ngitung apa aja sih pertimbangannya kalau milih semen A semen B atau milih kita mau water based mat atau oil based mat itu wah itu cocok banget join di Enerlight kali ini gitu oke okay, Sasta next aja Nah, itu dia. Hanya selama acara ini 99.000 ya, teman-teman ya. Langsung aja chat di admin kita di kolom chatbox sudah tertera. Jangan ragu, 99.000 aja. Kalau di luar ini udah jadi 150.000 ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Dan kita juga ada upcoming webinar, teman-teman, tanggal 30 Januari nanti mengenai Workover operation gini karena kan sekarang Indonesia juga lagi gencarnya mau satu juta barel gitu kan katanya nah sebenarnya apa sih yang dilakukan workover operation untuk mendukung uh, program pemerintah tersebut gitu oke okay, next nah ini dia mungkin itu aja dari aku Lucky mungkin uh, terima kasih untuk uh, ketersediaannya mendengar gitu kan penjelasan Rata jadi Jangan perlu khawatir lagi program-program di NRK jelas banget untuk mendukung karir kalian di industri energi kedepannya. Oke, itu aja dari Ratna, Luki. Mungkin Ratna kembali lagi ke Luki. Oke, okay, uh, terima kasih buat Kak Ratna. Nah, mungkin buat teman-teman yang uh, tertarik nih buat ikut uh, training tadi, mungkin bisa langsung kontak ke NRK-nya. Oke, okay, sekarang acara bakal dilanjutkan ke bagian inti dari acara ini. Nah, pada... Acara ini kami mengundang Mas Sufikar selaku Senior Completion and Well Testing Engineer at Repsol Indonesia Business Unit. Nah, ini adalah CV dari Mas Sufikar, Posisinya adalah sebagai Senior Completion and Well Testing Engineer di Repsol Indonesia. Di pendidikan, pernah studi di ITS pada bidang teknik kimia ya, dan juga pernah mengambil studi di Korea untuk join EOR, pilot study chemical EOR dan CO2 injection di Sejong University, kemudian di experience, pernah bekerja di Chevron Pacific Indonesia di bagian Facility and Operation, pernah bekerja juga di PT Samudra Energi sebagai Petroleum Engineer, dan di Pet, Pertamina EP di BBP Meruap sebagai Petroleum Engineer juga, dan pernah juga bekerja di PGN Saka Energi Indonesia, sebagai Senior Completion and Well Testing Engineer dan yang sekarang sedang berada di Repsol, Indonesia sebagai Senior Completion dan Well Testing Engineer Drilling dan Completion Department. Nah, tanpa berlama lagi kami persilahkan kepada Mas Sufikar untuk memulai keberjalanan Lemor 6.0 kali ini. Waktu dan tepatnya kami persilahkan. Silahkan Mas. Oke. Uh... Terima kasih Mas Luki. Uh, mungkin saya cek dulu bisa dengar suara saya Mas? Ya Ikut bisa dengar, Mas. Sudah okay. masuk Mas? Ya uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, selamat siang semuanya teman-teman. Uh, suatu kehormatan bagi saya bisa apa mendapat kesempatan berbicara dan sharing uh, dengan teman-teman uh, di sini, khususnya dengan NRK yang sebelumnya kalau saya boleh sedikit cerita mungkin satu menit aja. Bulan lalu itu sudah di di diundang oleh Mbak Ratna gitu ya untuk mengisi acara di Desember kalau nggak salah cuman karena ada halangan satu lain hal waktu itu juga ada lagi sibuk lokasi jadi saya sampaikan bahwa mungkin Januari 2021 ya which is itu sekarang gitu ya. Kemudian uh, terima kasih juga nih kolaborasi dengan teman-teman uh, uh, mahasiswa Iatmi uh, Teknik Perminyakan uh, ITB ya. Jadi uh, saya berasumsi bahwa dari data yang disampaikan tadi bahwa saat ini uh, peserta uh, most likely bukan dari uh, petroleum engineer semuanya. Jadi uh, mungkin nanti untuk uh, uh, penyampaiannya mungkin saya akan coba uh, sampaikan sesimpel mungkin, mudah-mudahan -mudah bisa uh, Memberi manfaat <silence> buat semuanya Udah pak, udah apa -apa. Udah bisa pak, entah Mohon maaf, mungkin bisa Dibantu <silence> di mute dulu <silence> Mungkin uh, buat karena hostnya tolong Untuk di mute dulu untuk uh, partisipan Oke aman-aman Oke, okay. okay. terima kasih Mbak Rana Oke okay, kita lanjut Oke okay, kita lanjut Jadi uh, untuk Sharing session pada siang hari ini saya ngerti karena kondisi mungkin ada beberapa yang udah makan siang, kemudian ya suasananya mungkin bisa jadi ngantuk gitu ya. Jadi uh, saya akan coba uh, sampaikan sesantai mungkin. Jadi kalau pun ada pertanyaan silahkan nanti uh, di-cut aja atau misalnya diisi dari uh, chat box yang ada ya. Uh, Oke, okay, saya mulai aja uh, dari tema yang ditawarkan ke saya untuk disampaikan itu mengenai completion. Jadi Mbak Rana juga sampaikan ke saya ini kira-kira apa nih Mas yang menarik gitu. Saya juga kalau bahasa yang menarik karena secara bahasa teknikal itu kan agak kaku ya. Jadi dan memang seiring perkembangan zaman, uh, apalagi saat ini untuk uh, energi dan segala macam. Jadi uh, apa namanya? Uh, untuk comparison sendiri pun juga uh, seiring waktu juga terjadi transformasi gitu untuk uh, usaha atau baik kita meningkatkan produksi. Jadi saya ambil uh, judul di sini new normal karena apa new normal? Karena memang beberapa reservoir sekarang itu bukan seperti yang konvensional reservoir seperti biasa gitu ya. Jadi ada beberapa yang unkonvensional, ada yang tight, baik itu yang oil ataupun yang gas reservoir. Jadi pendekatan completion-nya pun juga kita harus sesuaikan apalagi untuk tipikal yang sumur-sumur yang uh, sulit baik itu yang di offshore ataupun yang mungkin yang deep water well gitu ya oke okay, kita mulai aja jadi sebelum saya mulai uh, presentasi saya tidak bosan-bosannya menyampaikan uh, terkait dengan kondisi kita saat ini pandemi ya jadi uh, Jangan lupa untuk selalu uh, menggunakan masker, kemudian uh, rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian tetap jaga jarak gitu. Jadi uh, buat teman-teman yang yang harus untuk keluar rumah, apalagi yang mungkin ada yang rekan-rekan yang bekerja gitu ya. Jadi harus tetap uh, jaga kesehatan semuanya. Mungkin sebelum saya mulai presentasi juga saya uh, sapa beberapa saya lihat uh, para senior saya ya ter terima kasih sudah join salah satunya yang uh, sa saya kenal baik nih Mas Jerry ya. Uh, terima kasih Mas sudah join mudah-mudahan uh, bisa saling sharing sebelumnya saya materinya Mas Jerry saya juga join gitu jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan rekan-rekan yang lain, kolega yang lain saya juga lihat ada teman saya di Kuala Lumpur juga join jadi mudah-mudahan bisa saling sharing. Oke, okay, next Oke, okay, uh, mungkin untuk pertama saya akan menyampaikan pendekatan untuk pengenalan oil and gas sendiri ya. Jadi uh, mungkin buat teman-teman semuanya, uh, kalau mungkin untuk teman-teman yang perminyakan mungkin udah tahu lah gitu bahwa terjadi adanya fluktuasi harga minyak naik turunnya produksi dan segala macam gitu ya. Jadi ini saya uh, ambil uh, referensi dari 10 tahun terakhir lah ya. Jadi 2010-2020. Saya yakin teman-teman ini adalah uh, ya anak-anak muda milenial yang saya yakin juga di tahun-tahun ini sudah ya istilah mengalami fase fase ini gitu ya. Jadi uh, saat ini untuk kebutuhan uh, oil and gas kita sendiri untuk produksi maaf mas sebelumnya ya? uh, belum saya screen ppt-nya mas oh oke okay. belum terlihat di layar ya oke okay, oke okay. sorry uh, apa ada masalah apa sudah bisa Uh, belum mas belum belum terlihat saat ini apa sudah terlihat uh, masih belum mas oke okay, saya sudah share uh, let me check okay. ya mungkin bisa di share ulang mas ya yeah, oke okay, saya coba lagi ya Oke. Ada problem connection atau apa kali ya? Sebentar. Nah, ini apa sudah terlihat, Mas? Apa masih, uh, masih belum? Belum belum terlihat, Mas. Iya, belum terlihat, Mas. Oke, mungkin saya share screen ya. belum muncul juga? belum mas, belum muncul mas. waduh, sorry ini kenapa saya coba. ini share screen, yeah. oke okay. saya share. nah mungkin ada kendala Oke. Okay. Yeah. iya yeah, sudah sudah kelihatan mas? sudah kelihatan yeah. ya? ya yeah, sudah mas. oke 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 sebentar saya geser lagi. Jadi tadi kayaknya saya ngomong sendiri ya, tapi uh, sepertinya belum saya munculin. <laughs> sorry, sorry. Terima kasih mas sudah diingatin. Oke, okay, ya, sekarang mas, sama -sama. sekarang tolong dicek apa layar ininya full screen atau atau nggak muncul ininya? Ya sudah sudah full screen, mas. Oke okay, sudah full screen ya? Ya. Oke okay, tadi saya udah masuk ke sini. Oke okay, sekarang di sini. Terima kasih sudah diingatkan tadi saya sepertinya belum share screen kayaknya. Jadi hanya sebatas saya aja tampilan full screen tapi belum dimunculin ke ke Zoom-nya. Oke, okay, di sini data produksi yang 10 tahun terakhir ya. Jadi kalau kita lihat kalau per tahun 2020 lalu itu kita produksi di angka kira sekitar 700-an ribu barrel oil. Sedangkan untuk kebutuhan bahan bakar kita aja itu lebih kurang 1,5 juta. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa ada gap kebutuhan energi yang cukup besar gitu ya uh, untuk dipenuhi gitu oleh negeri negeri kita sendiri. Makanya itu dari program pemerintah untuk mencanangkan 1 juta barel itu ya menurut saya itu memang terkait kebutuhan kita. Apalagi uh, kalau dilihat mungkin teman-teman juga baru-baru ini mendapat data dari sensus penduduk gitu ya, jumlah penduduk kita kan sekitar 270 -an juta. Jadi kalau nanti 2, 10 tahun ke depan di 2030 ya bisa mungkin sekitar uh, hampir 300 gitu ya. Jadi artinya kebutuhan energi itu tidak bisa dielakkan, walaupun saat ini begitu banyaknya uh, energi baru terbarukan yang itu tentunya membantu uh, dalam mix energi program mix energi uh, di negeri kita gitu. Nah, di sini gambaran produksi ya. Jadi bisa dilihat kalau misalnya kita tidak melakukan apapun gitu ya, itu akan decline. Jadi yang bisa kita lakukan adanya wall over wall service ya, itu hanya rutin program gitu. Tapi yang bisa untuk mengangkat ya salah satunya ya program misalnya dari tadinya sudah discovery kemudian masuk fase produksi, kemudian ada enhanced oil recovery atau EOR dan tentunya ada exploration yang masif dilakukan gitu nah bisnis oil and gas sendiri itu dia ya high cost, high risk dan high technology. ya jadi tentunya untuk uh, mendeliver sumber daya energi yang ada baik itu hidrokarbon yang ada, ada di dalam perut bumi itu uh, membutuhkan biaya yang tidak sedikit apalagi untuk area-area yang yang sulit untuk dilakukan uh, pengembangan gitu misalnya di offshore yang laut dalam Ataupun yang di remote area yang secara kos itu mungkin akan tinggi biayanya, gitu sehingga kalau misalnya dilakukan, apakah di ekonomis ataupun ada penunjang fasilitas produksi yang ada di sekitar area tersebut. Nah, di sini uh, mungkin uh, untuk fase dari pengembangan ataupun proses produksi suatu lapangan migas, itu ada yang fase primary yang masih natural, gitu ya, masih tanpa dibantu oleh uh, water injection dan segala macam kemudian ada secondary recovery ada tertiary recovery gitu jadi ini saya hanya sekilas saja sampaikan saya tidak akan terlalu detail di sini tapi untuk uh, apa namanya teman-teman perminyakan saya yakin mereka sudah paham ya jadi memang uh, untuk pengembangan lapangan itu apalagi yang sudah nature, ya dia harus di pressure maintenance dilakukan water injection kemudian ada tertiary ya kita ada EOR chemical injection dan ataupun uh, CO2 injection gitu dan metodenya banyak uh, yang bisa dilakukan nah ini beberapa strategi pemerintah ya dalam mencapai satu juta barrel. saya quick aja di sini salah satunya yaitu mempertahankan produksi existing yaitu tadi melakukan wall service well over kemudian uh, apa namanya uh, memaintain uh, fasilitas produksi sendiri kemudian yang kedua ya transformasi dari yang tadinya sudah uh, Lapangan migas itu udah discovery, udah mendapat POD, kemudian harus uh, digencar segera untuk dilakukan development, drilling dan segala macam, sehingga dia masuk ke fase produksi. Ya lalu ya untuk lapangan-lapangan yang mature gitu ya, lapangan-lapangan tua. Mungkin teman-teman mendengar uh, EOR, ya salah satunya ada di pertamina IP Tanjung, kemudian ada di Minas ya, yang sebentar lagi akan dikelola oleh uh, Hulu Riau ya. Itu juga salah satu EOR, kemudian ada Steam Flood, itu juga bagian dari EOR. Kemudian eksplorasi, nah eksplorasi ini yang yang untuk mendapatkan atau mengejar uh, produksi yang bisa cepat dan cukup besar ya kita harus mencari yang giant giant discovery ya yang untuk bisa membooster untuk produksi nasional kita. gitu. Nah seperti saya mungkin uh, menganalogikan seperti kita manusia ya, jadi oil and gas field itu juga ada cyclenya gitu, jadi Ya, waktu dia awal gitu ditemukan, istilahnya dia dilakukan exploration dengan data-data GNG yang ada, kemudian pembuktian terakhir dilakukan pengeboran eksplorasi, lalu dilakukan uh, well testing apakah da dari kandungan hidrokarbon yang ada itu cukup ekonomis untuk dikembangkan atau enggak. Kemudian eh, banyak parameter dari uh, reservoir properties yang kita analisa gitu ya, untuk nanti masuk ke fase pengembangan. Jadi masuk fase pengembangan, dia mulai di 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 board, di dapat POD ya, approval plan of development, kemudian dilakukan uh, drilling uh, development, kemudian ya sumur itu di completion, dipasang completion. Nah, ini nanti materi yang kita akan uh, bahas lebih jauh. Uh, kemudian ya uh, ketika dia sudah di completion, dimasuk ke produksi. Nah, dalam fase produksi ya mungkin ya namanya well ya sama kayak kita ada batuknya, ada demam atau apa istilahnya gitu ya saya coba analogikan dengan bahasa yang simple ya kita lakukan well service ya artinya kita maintain lagi reproduksinya kita coba improve lagi red oil ataupun gasnya gitu well service itu macam-macam ya bisa dengan alat yang slick line, e line, cold tubing gitu ya ataupun dengan uh, rig service, wover dan segala macam. Nah setelah misalnya mencapai fase uh, ekonomisnya artinya well itu sudah kalau kita produksikan bukan malah memberi uh, additional value buat kita tapi malah menambah cost ya artinya udah fase yang yang uh, selesai gitu ya misal water cut sudah 100%, gitu ya dari saturation oilnya sudah memang tidak bisa di diupayakan lagi baik dengan metode EOR dan segala macam ya berarti dia masuk ke PNA plug and abandon oke okay. jadi ini uh, yang tadi uh, gambaran yang tadi uh, mengenai tahapan dari oil production itu dari primary recovery jadi biasanya kalau primary recovery ini recovery faktornya itu masih kecil ya biasanya less than 10 jadi uh, masih wellnya masih natural kemudian uh, ya bisa juga ada beberapa yang masih dibantu dengan artificial lift dengan pompa dan segala macam tapi secara pressure dia masih cukup baik gitu kemudian setelah beberapa lama diproduksi dia masuk ke secondary recovery dia depleted, di kemudian perlu uh, water injection untuk pressure maintenance dan terakhir tertiary recovery ya. Tertiary recovery yaitu ya kita me mencoba untuk mengoptimas -me ya remaining oil yang ada ya kita dengan baik itu chemical EOR, CO2 ataupun uh, steam flood tergantung dari properties oil dari lapangan tersebut. Nah, uh, mungkin bertanya secara global gimana Mas uh, untuk lapangan di offshore atau onshore gitu ya. Jadi kalau secara data itu kalau untuk sumur ataupun field yang produksi 70% itu secara worldwide ya itu 70% ada di onshore gitu. Ya karena memang secara onshore operation itu kan lebih lebih apa ya? lebih mudah secara costnya juga lebih murah gitu ya secara operating costnya. Kalau offshore ya tentunya kalau secara data itu 30%, tentunya secara cost juga pasti lebih mahal gitu ya. Contohnya misalnya di Middle East gitu ya. Untuk lifting oil aja mungkin bisa di bawah 10 atau ada juga yang di bawah 5 US dollar per barrel gitu. Jadi kalaupun harga minyak katakanlah misalnya 10 gitu mereka ya masih masih oke okay, gitu buat mereka. Tapi untuk yang lapangan-lapangan offshore yang cost operating lifting untuk lifting costnya bisa 15 ataupun 20 US dollar per barrel. Jadi kalau misalnya harga minyak 20 ya pasti berat gitu. Jadi ini adalah gambaran dari untuk perbandingan offshore dan onshore untuk uh, produksi sumurnya ya. Oke, nah untuk well completion sendiri bagaimana nih mas? Oke kita masuk sekarang ke completion ya. Jadi uh, ini gambaran dari uh, uh, platform. Saya ambil contoh yang di offshore gitu ya. Ini gambaran wellnya ini kebetulan contoh well yang uh, multilateral. Nah, saya selalu me analogi mencoba menganalogikan me simpelnya itu seperti menara gedung ya. Ini salah satu gedung tertinggi yang di Dubai gitu ya, teman-teman tahu. Jadi ya kalau misalnya gedung itu tinggi tapi secara apa interior di dalamnya eh, kelengkapan dan segala macam fasilitas yang ada di dalamnya belum terpenuhi ya, berarti kan belum bisa diutilize atau dimanfaatkan gitu ya begitu juga well gitu well itu yang uh, dari misalnya kita drilling well itu untuk katakan untuk sumur offshore itu bisa 20 sampai 25 juta US dollar ya per well kemudian kalau di water mungkin bisa lebih dari itu kalau onshore ya tergantung gitu ya bisa ada 5 atau 10 gitu ya jadi teman-teman bisa bayangkan dengan cost segitu gitu ya kita sudah bikin lubang nih bikin uh, sumur gitu. kemudian nextnya apa nih gitu untuk mengangkat hidrokarbon yang ada di dalam sumur yang sudah kita drilling tersebut untuk naik ke permukaan. Jadi ada fase fase istilahnya yang tengah-tengah dari antara drilling dengan produksi gitu ya. Disitulah completion bermain gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Oke. Okay. Nah, di sini saya hanya mau melihatkan aja gitu ya, karena sekarang ini sangat banyak sekali itu mengenai energi baru terbarukan gitu baik itu mengenai solar panel dan segala macam jadi di oil and gas sendiri itu juga sudah berkolaborasi sebenarnya gitu jadi anta makanya saya sampaikan di depan tadi bahwa baik itu energi fosil hidrokarbon ataupun yang non fosil itu memang saling mengisi gitu ya tapi tidak menggantikan gitu karena Mungkin buat teman-teman, saya yakin nih para mahasiswi khususnya kayak kosmetik dan segala macam itu jangan lupa bahan bakunya itu dari, dari, ada beberapa dari crude oil gitu ya. Dari industri petrochemical yang yang diolah gitu. Jadi nggak mungkin kan jadi bahan baku nanti dari cahaya matahari gitu atau dari steam gitu kan. Itu nggak mungkin tergantikan gitu. Jadi gimana pun oil and gas itu pasti akan ada event 100 tahun ke depan gitu ya kalau saya boleh sampaikan cuman memang dia porsi dia akan mengecil gitu aja karena memang namanya hidrokarbon bahan bakar fosil ini kan memang Tuhan ciptakan ya yang tidak bisa diperbaharui dari dulu kita belajar kan tidak bisa diperbaharui saya dari sekolah pun juga ini mau kerja di oil and gas tapi ini minyak mau habis gitu selalu ditakutkan atau dikhawatirkan itu tapi sebenarnya ya depend on dari exploration yang dilakukan gitu kan dari cadangan didapatkan selama masih ada penemuan-penemuan Ya tentunya cadangan atau reserve kita masih ada. Tapi kalau memang tidak ada lagi exploration, nggak ada lagi usaha untuk mencari bahan bakar energinya, ya tentunya akan habis segera gitu. Oke. Okay. Nah ini uh, dari yang tadi menyambung dari yang di depan ya. Jadi fase-fase uh, dari well sendiri, drilling, completion, kemudian kita produksi. Nah, ini kalau wellnya ada batuk, ada misalnya uh, istilahnya rate-nya turun tiba-tiba ada sesuatu dari well sendiri misalnya ada scale dan segala macam ya. Kita ada well intervention. Nah, kemudian terakhir ada PNE. Jadi di sini saya kasih warna hijau karena kita fokus membahas completion. Nah, completion. Sebenarnya completion itu seperti apa Mas gitu ya. Jadi uh, di sini uh, saya ambil dari buku uh, Jonathan Bellardi ya. Uh, seperti puzzle, jadi kita itu, kalau completion, itu dia saling berhubungan dengan beberapa tim. Gitu, apalagi misalnya dalam fase, baik itu suatu lapangan yang baru untuk akan development, ataupun suatu lapangan yang memang sudah development, yang sudah berproduksi lama, sudah mature gitu ya. Jadi, itu memang uh, kolaborasi tim ya, kita nggak bisa uh, bekerja sendiri tentunya kita butuh support atau butuh data dari beberapa tim yang kita kerjasama. Makanya kolaborasi itu penting gitu ya. Di sini bisa dilihat bahwa itu ya berhubungan dengan orang reservoir, kemudian service sector ya service company yang mensupport pekerjaan kita, kemudian ada commercial management tentunya untuk terkait program ya fasilitas, ada GNG exploration, ada drilling sendiri karena Uh, drilling adalah uh, istilahnya satu tim kita gitu yang berkolaborasi untuk mendeliver well sehingga bisa uh, berproduksi dan mencapai target seperti yang diharapkan gitu. Jadi interfacenya itu uh, cukup banyak gitu ya. Uh, mungkin juga ada pertanyaan terus co-production engineer atau petroleum engineer masuk di mana mas ya? Kalau menurut saya sih di bagian dari uh, reservoir engineer itu sendiri itu memang ada beberapa uh, tim atau sub timnya di situ gitu ya. Jadi Memang itu saling berhubungan uh, untuk mendesain ataupun nanti untuk pengembangan suatu completion untuk sumur-sumur ke depan. Nah, di sini apa sih apa sih yang kita perlukan untuk mendesain uh, completion itu sendiri, gitu ya? Jadi sini cukup banyak memang yang perlu kita lihat, gitu ya. Pertama ada kita harus tahu itu reservoir parameternya, pressure, tentunya temperatur itu yang paling menentukan karena itu terkait nanti misalnya material selection dan segala macam. Kemudian rock propertiesnya reservoirnya ini apakah batuan pasir atau karbonat, ketebalannya berapa gitu, permeability, porosity-nya gimana, kemudian fluida gitu ya, viscosity dan segala macam. Nah kita juga harus mereview dari data exploration atau appraisal well sebelumnya ini kandungan CO2 atau H2S-nya ada nggak dan segala macam gitu ya waktu dia di testing apakah ada pasir atau atau ada scale isu dan segala macam. Itu juga mempengaruhi untuk pengembangan atau mendesain completionnya Kemudian lingkungan sekitarnya dia, dia ini apakah yang untuk di darat atau di offshore atau dia yang yang deep water ya subsea well gitu ya. Kemudian fasilitas nah fasilitasnya ini ada semacam limitasi enggak atau the bottleneck-nya enggak nanti untuk terkait pressurenya berapa dan segala macam. Itu juga dipengaruhi. Nah, kemudian trajectory kalau drilling ya kita Trajektori ini untuk completion penting sekali ya karena kita ketika akan running completion itu ya kita harus uh, running dulu drag kita misalnya trajectory well wellnya udah bagus banget nih dibuat dengan safe gitu ya uh, within budget atau malah lebih lebih hemat dari budget tapi ternyata trajektorinya sulit untuk kita uh, running completion ya jadinya ya agak uh, disayangkan juga jadi ini saling berhubungan gitu dan kita harus mereview itu semua kemudian ada juga project komersial misalnya terkait target produksinya kapan mereka kan nah, sudah misalnya mematok ini harus dijual kapan dan segala macam ya. Jadi dan apakah rate itu terpenuhi apa enggak sesuai ekspektasi dan segala macam. Jadi ini adalah yang kita perlukan gitu untuk mendesain completion. Maaf oh, Mas, nah, ini, ada pertanyaan sepertinya ya, di chat box. Ya, silakan. Oke, okay, uh, dari Muhammad Rafi Fatur Rahman dari TNI izin bertanya suatu fosil atau tumbuhan dapat membentuk minyak dan gas dalam keadaan medis uh, Halo Mas uh, Luki Suara Mas Halo. Uh, ya, ya Suara mungkin, Mas. Uh, ya begitu jelas, bisa ya. saya ulangi mungkin Mas? Ya, ya. Oke. Okay. Uh, saya ulangi pertanyaannya dari Muhammad Tafifalurrahman, Tri dari TNJ izin tahun Nah itu pertanyaan Mas. Silakan Mas. Oke. Okay. Ya ini terusang kurang kurang ini ya. tapi di di chat aja kali ya. soalnya uh, suara mas uh, putus putus di saya. koneksi saya atau apa? Ini. atau kita kumpulin dulu pertanyaannya nanti saya jawab boleh mas Luki? menunggu saja mas. jangan mas. Okay. lanjutkan oke oke. Okay. Okay. ya oke okay. terima kasih ya. oke okay, kita, kita kita lanjutkan untuk nextnya adalah material uh, well completion material selection ya. Jadi kalau untuk material selection itu uh, kita melihat untuk kandungan H2S dan CO2 karena dua dua gas ini uh, yang mempengaruhi uh, untuk apa namanya untuk completion kita sendiri. Ini kan sifatnya korosif ya. Jadi jadi kita harus cek uh, berapa besar komposisi H2S-nya, kemudian CO2-nya. Apalagi misalnya ada suatu lapangan atau sumur yang punya kombinasi keduanya itu sangat kompleks sekali gitu ya. Nah, ini uh, untuk seleksi uh, material sendiri. Jadi untuk simpelnya ini partial pressure CO2-nya kalau misalnya lebih dari 2 psi, kalau misal kurang ya tentunya kita mungkin nggak perlu material yang yang sifatnya yang apa namanya korosif ya. Kita mungkin bisa pakai karbon steel dan segala macam. Tapi kalau misalnya di partial pressure-nya lebih dari 2 psi, kemudian H2S-nya juga cukup besar gitu ya. Nah, ini seleksi materialnya kita bisa ikutin pola cat ini gitu. Ini contoh material yang 13 chrome gitu ya, artinya ya yang untuk yang tahan korosif baik itu CO2 dan H2S. Nah untuk general flowchart untuk completion sendiri apa sih gitu ya? Sebenarnya saya hanya ambil uh, secara general ya, mungkin ada beberapa juga urutannya uh, tergantung wellnya kita run, kemudian completionnya apa gitu ya. Tapi Uh, dan semen casing kalau misalnya katakanlah kita untuk uh, completion yang case hole gitu ya kemudian kita perforate uh, casingnya lalu kita run uh, wellber clean out displace uh, completion brand kemudian running lower completion nah row, uh, running lower dan upper completion ini juga tergantung tipikal wellnya kalau misalnya completionnya itu Ya, ada open hole, kemudian ada yang uh, send ya harus ada send control dan uh, ataupun flow control. Nah ini eh, biasanya ada tambahan misal running upper dan lower completion. Tapi kalau completion yang simple, yang biasanya cukup satu aja biasanya dan dia tidak terlalu banyak delivery uh, completionnya. Ya. Biasanya production packer, kemudian ada tubing. Kemudian ya ada juga SSD gitu ya untuk uh, apa namanya untuk uh, di atas uh, packer untuk sirkulasi. Kemudian ada juga yang tambahannya misalnya downhole gauge untuk monitoring dan TRSV gitu ya untuk setiap uh, Oke, okay. nah ini gambaran uh, salah satu well yang di offshore, typical open hole completion ya. Jadi, open hole completion itu eh, di sini ada open hole packernya, ada, eh, biasanya di sini ada zone lagi produksinya eh, multi-zone, tapi eh, biasanya untuk eh, urutan produksinya dari bawah dulu, kemudian nanti baru di atas dibuka. Nah, ini eh, misalnya ada ada eh, gas lift, ya gas lift valve untuk artificial lift, kemudian di sini ada eh, tubing safety valve-nya. Nah gas lift valve itu ya untuk membentuk delta p, ya delta pressure sehingga meringankan liquid yang ada di dalam well. Terjadi perbedaan pressure yang memungkinkan untuk hidrokarbon bisa diangkat ke atas gitu ya. Nah kemudian juga ada ESP electrical submersible pump ya. Jadi itu ini juga untuk membantu oil yang kita ada di dalam well untuk kita lifting ke atas gitu biasanya ini. Untuk well well yang memang secara pressure-nya udah turun, kemudian uh, untuk gasnya itu tidak cukup uh, banyak ada di lapangan tersebut, sehingga biasanya tuh optionnya ya pakai ESP gitu. Dan ini juga ada limitasinya ya untuk sumur-sumur yang misalnya high deviated sekali lebih dari 60 degree nggak bisa dipakai gitu. Tapi untuk yang less dan 60 degree tapi memungkinkan untuk bisa kita install ESP. Well completion itu sendiri, kita juga harus uh, mempertimbangkan uh, well control atau barrier itu sama juga dengan drilling, ya. Mungkin teman-teman yang sudah mengikuti webinar-webinar uh, sebelumnya terkait drilling gitu. Completion itu juga ada yang primary barriernya, kemudian ada secondary barriernya gitu ya. Kalau primary barriernya, kalau di sini ya, ya, seperti production tubing gitu ya, packer gitu completion. Nah, sedangkan skandari bariernya ya tentunya yang dari yang drilling sendiri ya itu dari casingnya, kemudian ada semennya, itu well head, tubing hanger di atas gitu. Ini kita harus mengikuti standar yang ada gitu ya. Karena untuk well control itu harus minimal kita harus ada dua barier. Oke. Untuk tipe completion sendiri uh, tadi udah disinggung juga ya, saya kompokkan secara garis besar itu ada tiga lah setidaknya ada open hole completion kemudian ada cash hole completion ada slotted liner completion jadi kalau secara gambarannya seperti ini kalau cash hole itu intinya ya dia di, di ada casing di semen, kemudian baru di perforasi gitu nah biasanya ini uh, untuk tipikal produksinya biasa bisa stay longer ya karena dia bisa maintain pressure kemudian Uh, untuk perforasi ini kita juga bisa selektif uh, dari misalnya kita running CBL, kita cek dulu apakah behind pipe-nya ini ada uh, misalnya masalah uh, pasir atau segala macam, jadi kita bisa selektif perforasi ataupun dalam perforasinya juga kita lihat mana yang misalnya masih memiliki saturated oil yang masih cukup besar gitu, sedangkan open hole, nah ini biasanya nature-nya dia produksi besar di depan gitu, tapi ya cepat decline, ya mungkin secara usia rata-rata ya, sih less dan five years ya. Jadi biasanya water coming out. Nah, ini isunya di situ kalau open hole. Slotted liner juga seperti itu sih sebenarnya gitu. Oke, ini uh, quick aja untuk gambaran artificial lift. Jadi artificial lift itu macam-macam ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang sudah KP ataupun uh, melihat visit dan segala macam ke beberapa lapangan oil and gas gitu ya mungkin ada yang pernah melihat pompa angguk kemudian ada juga lihat ESP ada gas lift gitu ya ada ada juga yang plunger lift gitu itu kalau untuk shocker pump sama plunger itu hampir sama ininya kemudian ada juga PCP pump gitu ini beberapa contoh atau tipe artificial lift beberapa lapangan migas ya tentunya untuk seleksinya pun tergantung dari itu tadi yang saya sampaikan di depan propertisnya uh, propertis dari uh, oil ataupun fluida yang ada di dalam sumur itu jadi dan tentunya juga uh, dari tipi, tipikal uh, lapangannya sendiri juga gitu ya uh, apakah dia apakah dia uh, yang vertikal yang oil wellnya uh, apakah dia yang heavy ataupun horizontal well karena beberapa seperti yang misalnya pompa angguk itu nggak bisa karena dia ada root yang naik turun ya. Jadi dia nggak bisa yang untuk yang deviated ataupun horizontal well. Dia mestinya selalu vertikal gitu. Nah, ini uh, yang seperti yang saya sudah singgung di depan, uh, dua major uh, typical completion itu ada yang upper completion kemudian ada yang lower completion gitu. Ada juga yang misalnya yang sumurnya extended uh, reach drilling ya, terlalu jauh gitu ya dan dia ada potensi reservoir di middlenya ya biasanya ada misalnya kita tambahkan yang middle compression gitu tapi biasanya agak jarang sih ya selalu biasanya yang lower compression dan upper compression nah, upper compression lebih ke well control ya karena di sini ada misalnya gauge ada TRSP, packer sedangkan lower completion-nya itu yang untuk apa namanya production control gitu nah di sini kalau misalnya ada reservoirnya itu ada sandstone atau kepasiran isu problem di sand problem ya di sini kita harus pasang screen atau misalnya uh, grapple pack gitu ya untuk me, me, apa namanya mencegah atau meredus dari si sand ini terproduksi karena kalau dia terproduksi ke surface itu akan menyebabkan isu lagi bisa leaking di beberapa jewelry completion kita sendiri kemudian di surface facility itu juga jadi itu yang uh, harus di, di, di maintain. Nah, kemudian ada juga yang dual string well completion ya. Dual string well completion ya dia ada yang long string, yang LS ini. Biasanya ini tipikal untuk lapangan yang punya dua zona reservoir yang berbeda, yang oil di bawah atau gas di atas atau juga dua-duanya oil yang punya uh, pressure yang berbeda gitu. Karena kalau misalnya nih. Contohnya pressure-nya di sini kecil, reservoir di sini sedangkan ini besar. Ketika kita commingle-kan dengan single completion, dia akan cross flow kan? Jadi teman-teman, nah, pernyataan ITB pasti paham akan hal tersebut. Jadi kalau dia cross flow, tentunya produksi yang di sini dia akan optimum gitu. Jadi dengan adanya dual completion ini memungkinkan kita untuk bisa memproduksi dua reservoir yang potensial ini bersamaan gitu sehingga bisa mengoptimasi produksi sendiri. Karena kalau misalnya single string ya kita berarti harus selektif ya. Bisa aja kita sebenarnya single string completion satu ini gitu ya, satu yang panjang ini. Jadi kita produksi dulu dari bawah. Misalnya nanti sudah diklaim produksinya di sini kan ada sliding set door SSD ya baru kita buka yang di sini. Cuman kan menunggu waktu gitu ya. Artinya maksudnya nunggu yang di bawah dulu diklaim. Kalau memang ada potensial, katakanlah di sini bisa dapat 500, di sini 300 gitu ya, itu kan kalau di Comingle masih lumayan, 800 baru gitu, ya, misalnya seperti itu. Jadi dual string completion ini salah satu opsi. Nah, ini kita masuk ke intelligent completion yang selalu mungkin kita dengar intelligent atau smart completion gitu. Sebenarnya ide dari, baik itu intelligent atau smart completion itu uh, lebih ke, ke apa ya, jadi kalau dulu kita misalnya mau ngebor nih, mau drilling, kita punya beberapa reservoir. Dulu biasanya ngebornya well yang banyak gitu. Di sini contohnya 1 2 3 4 well. Ini ada reservoir 1 2 3 4. Ini contoh sederhana ya, saya analogikan. Nah, dengan kita completion yang ada, perkembangan completion yang ada ya kita cukup ngebor satu well, tapi kita dapat semua reservoir ini gitu. Jadi disitulah maksudnya mendesain smart completion ataupun intelligent completion. Apa sih yang bisa kita pasang di sini? Ya tentunya ada beberapa jewelry completion. Baik itu kalau di sini kan artinya kita selektif produksi, ada yang packer yang kita isolate masing-masing zona produksi ini, kita pasang sliding side door, SSD, artinya kalau misalnya ini decline, ya kita buka ini, dan seterusnya. Atau bisa juga kita produksi bersamaan, seperti contoh tadi, dual, dual completion dengan satu well yang sama gitu artinya kita produksi ini yang misalnya dari data reservoir kita mana yang depletednya biasanya kita nanti itu yang 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 stringnya sedangkan yang kira-kira pressurenya hampir sama ya kita pasang itu satu commingle yang sama artinya bisa diproduksi bersamaan nah ini tidak hanya untuk sumur produksi ya tapi sumur uh, injection juga demikian gitu jadi sumur injection itu ya kita juga bisa lakukan selected, karena uh, biasanya untuk Uh, sumur injeksi biasanya kan ya packer uh, terus ada shoe uh, istilahnya tubing dan segala macam itu sudah kita injek di layar itu gitu nah itu sebenarnya ada lagi komplasi yang bisa mengatur flownya itu misalnya pakai icd ataupun inflow control valve namanya nah itu bisa untuk menghomogenkan injection rate yang kita kita apply untuk mendisplace oil di sini khususnya sumur-sumur yang water injection gitu jadi bukan semua produksi aja yang butuh istilahnya completion yang lebih advance ya, tapi sumur water injection pun juga butuh gitu ya untuk mengoptimalkan atau mengoptimasi injection karena untuk EOR sendiri kan itu ada misalnya teman-teman ingat ada yang five sport, span sport gitu ya, baik itu yang invert ataupun enggak ya itu kan mempengaruhi sekali dari pola injectionnya gitu, makanya kenapa EOR itu kadang injek injek aja gitu ya, karena ya salah satunya tadi tidak mengkontrol red injection atau design injection seperti apa yang kita pengen gitu jadi piston efeknya itu yang yang kita harapkan yang udah mana untuk mendisplace oil remaining oil maksudnya oke okay. nah basic elemen dari uh, completion uh, intelligent completion itu ya uh, kalau di sini intinya kalau uh, intelligent completion itu bisa memberi informasi kita real time ya baik itu misalnya data data kita misalnya pengen monitoring data pressure temperatur dari well kita bisa dapat itu secara real time karena dia punya sensor kemudian untuk apa namanya ada juga yang SSD yang pakai control line SSD itu sliding side door yang biasanya kita buka tutupnya harus dengan misalnya run slick line atau E line gitu ya atau cold tubing kalau misalnya wellnya deviated namun itu ada juga yang pakai control line gitu istilahnya simpelnya seperti kita kayak push button aja gitu, pencet ini buka atau tutup gitu, desit. Jadi itu itu pengembangan itu saat ini sudah ada gitu ya, dan tentunya memang costnya juga pasti lebih mahal. Biasanya ini memang tipikal-tipikal well well yang diharapkan sangat tidak di, diharapkan untuk dilakukan well intervention. Jadi memang didesain itu smart sesmart mungkin gitu sehingga memudahkan during well itu produksi biasanya di di water well atau well yang sangat remote ya, yang tidak memungkinkan untuk sering di 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 monitor gitu. Nah ini uh, desain kriterianya ya tentunya kita sama dengan yang tadi depan ya, cuman di sini saya simpulkan ada empat setidaknya reseptor parameternya, kemudian rock uh, karakteristik, kemudian uh, production constraint ini artinya uh, istilahnya dari produksi sisi produksinya apa nih uh, ininya, ekspektasi ataupun targetnya seperti apa gitu. Nah tentunya juga ada kulit uh, karakteristik, apalagi misalnya untuk well well yang high temperature, high pressure gitu ya, tentu kan, eh, sorry, tentunya uh, secara desain nya juga uh, membutuhkan uh, yang lebih spesifik gitu. Nah ini uh, well completion yang cukup uh, challenging juga ya, kebanyakan ini yang kalau yang saya dapat referensi ini dari Harry Burton, yang saya tahu ini banyaknya di uh, di Aberdeen ya di Eropa. Dan ini memang untuk completionnya sendiri itu bisa teman-teman lihat waktu dia ngebor sendiri aja dia multilateral gitu ya. Jadi kalau untuk produksi menurut saya ini kalau misalnya bisa diaplikasikan di negeri kita gitu ya, mungkin bisa juga untuk multi mass well. Khususnya mungkin untuk reservoir reservoir yang uh, cukup tebal tentunya, kemudian ya, punya cadangan yang cukup besar. Nah ini kalau misalnya secara red oilnya bisa satu well mungkin bisa 5000 ribu barrel gitu ya, atau uh, lebih gitu ya. Nah ini uh, karena kalau yang saya dapat uh, sharing session juga, atau diskusi dengan teman-teman service company yang ada di sana gitu ya, kalau misalnya kita menggambar well itu biasanya kalau orang kita tuh vertikal gitu ya, gambarkan well, tarik garis lurus, tapi kalau ternyata kalau mereka di sana itu malah dia horizontal gitu, jadi mereka common sense-nya itu udah beda gitu, jadi well itu ya deviated, atau horizontal well ya itu tentunya untuk mengoptimasi atau me, me apa yang namanya meningkatkan uh, draining area untuk bisa kita produksi oil ataupun gasnya lebih lebih besar gitu nah ini lagi yang uh, menarik ya saya juga ini baru baca uh, bulan lalu Arknoc sendiri itu sudah mulai uh, mengembangkan di reservoir mereka ada karbon karbonat uh, oil uh, dan ada juga gas ya itu uh, fishbone stimulation namanya mereka jadi ini seperti ya memang seperti tulang ikan ya jadi kalau teman-teman lihat ini seolah seperti tulang ikan seperti ada hollownya uh, dan ini bisa penetrat 40 feet gitu kalau saya baca paper dari mereka gitu jadi uh, bisa dibayangkan saya aja waktu 10 tahun yang lalu saya nggak kebayang tuh ada completion seperti ini gitu jadi ternyata pengembangan ataupun update dari completion sendiri itu banyak juga gitu saat ini gitu baik to riset dan developmentnya jadi apa ya membuka wawasan kita knowledge kita bahwa dalam desain completion untuk tipikal yang reservoir yang sangat tight yang kalau di fracturing pun butuh cycle di frac habis itu nanti ada cycle lagi di frac lagi jadi mungkin menurut mereka secara comparison cost ya juga lumayan gitu ya jadi kenapa enggak dicoba yang tipikal yang seperti ini gitu ya. Ini salah satu contohnya yang di Anok. Dan kalau nggak salah di Beijing juga ada gitu. Nah, ini juga uh, yang frac slip ya untuk completion, biasanya untuk lower completion. Ini uh, untuk hidrolik fracturing di open hole. Jadi simpelnya gini teman-teman ya, fracturing itu uh, kita pengennya istilahnya kalau kita pumping ini open hole, kita pumping semuanya, biasanya ada area-area yang yang dominan atau ada area yang tidak terjangkau atau ter apa ya istilah, di ya di area misalnya di show ini yang lebih lemah atau beberapa titik yang misalnya yang lebih lemah nah biasanya nanti si stimulation fluid itu akan masuk di situ aja gitu. Dengan adanya frag slip ini itu memungkinkan kita untuk selektif itu untuk kita stimulation gitu. Misalnya di sini, di sini kan ada baik itu sole packer ataupun open hole packer ya untuk selection antara memisahkan antara dua area ini itu untuk setnya itu pun juga drop ball gitu ya drop ball kemudian nanti di sini kalau sole packer ya dia akan mengembang sendiri kalau misalnya dia hydraulic packer ya kita harus drop ball dulu sehingga waktu kita pumping nah ini packernya akan set ada same time sama dengan lower compression packer di sini Nah, kemudian baru nanti kita drop ball untuk si open sleeve-nya. Jadi konsep atau prinsip kerja ini sama dengan sliding sleeve, cuman kita harus drop ball gitu. Nah, ini menurut saya uh, termasuk inovasi yang cukup bagus ya dan ini uh, juga membantu untuk mengoptimasi uh, fracturing untuk zona-zona yang kita benar-benar harapkan untuk stimulation. Misalnya kita ada beberapa zone nih. Jadi kita stimulation dulu dari bawah gitu ya. Drop ball pertama gitu kita Pumping, ini diffrack kemudian ball kedua dan area dan seterusnya sampai beberapa zona yang kita ini ya ini salah satu uh, inovasi atau saya kayak saya katakan advance lah karena secara teknologinya ya mungkin less than five years ya baru baru ini aja oke okay, nah ini uh, gambaran aja untuk sumur yang di water ya jadi deep water itu ya secara wellheadnya nggak nggak kelihatan di surface kalau misalnya beberapa lapangan offshore yang platform itu kan kita kelihatan lah Christmas tree dan segala macam ya kalau the water ya ada di, di laut gitu nah makanya biasanya ini teman-teman bisa analogikan lah atau bayangkan kalau misalnya kita mau well over atau kita well service ya harus mendatangkan rig atau harus mendatangkan kapal yang drill ship misalnya untuk yang yang sumber yang sangat dalam sekali ya itu kosnya tidak sedikit gitu makanya secara desain compilation-nya kita harus benar-benar uh, apa namanya uh, desain untuk memungkinkan ini tidak ada istilahnya kalaupun kita mau buka tutup uh, sliding sleeve ataupun kita buka tutup uh, misalnya completion yang lain itu dilakukan dengan well con uh, control line gitu ada hidrolik ya, sistem yang di 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 install di well komplasian tersebut sehingga untuk membuka atau tutupnya si Uh, completion tersebut tanpa harus merunning service tool yang common di misalnya yang di darat ataupun uh, semua offshore yang yang bisa kita kelihatan lah well head gitu. Kalau kalau enggak itu tuh ya uh, untuk datangin service ya setahu saya itu cukup mahal sekali ya. Mungkin untuk intervention ataupun workover sendiri mungkin lebih dari 10 atau 20 juta gitu ya mungkin. Kalau semua-semua di deep water Nah, ini hanya gambaran aja fasilitas dari produksi uh, deep water well, yeah, subsea well ya. Yeah. Jadi ini hanya part of uh, dari produksi ataupun completion saya akan detail di sini. Nah, kita masuk ke uh, ke uh, advanced completion yang untuk inflow control device. Jadi untuk inflow control device yang di lower completion itu ada yang uh, ICD inflow control device Adapun yang kedua itu juga yang yang inflow control valve atau ICV kita kenalnya. Nah kalau dulu ini istilahnya yang beberapa tahun terakhir itu teknologinya itu yang masih untuk buka tutupnya ada alat atau running toolnya gitu ya. Sedangkan yang pengembangan sekarang itu yang autonomous inflow control device dan autonomous inflow control valve. Nah ini contohnya ya. Jadi simpelnya adalah untuk buka tutup eh, kedua alat ini ya tergantung dari perbedaan density atau perbedaan dari eh, pressure yang ada di fluid yang mengalir di dalam completion itu. Jadi dia bisa tutup. Misalnya kalau kita tidak mengharapkan ada water gitu ya, misalnya ICV inflow control valve, dia melihat nanti density. Kalau di ini naik lebih tinggi kalau hidrokarbon kan biasanya lebih lebih rendah gitu ya. Jadi dia akan baca itu oil gitu. Eh sorry, itu itu water sehingga dia nutup gitu. Kalau info control device uh, ICD juga begitu, tapi dia tidak fully close karena dia hanya restrict. restriksi artinya dia mengurangi aja, mengurangi rate. Tapi kalau info control valve dia benar-benar close, fully stop gitu ya. Nah nanti detailnya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Nah Ini uh, gambarannya beberapa uh, yang tadi ya, yang ini ada juga untuk sistem hidrolik. Jadi buka tutupnya juga tinggal kita apply pressure dari surface ya kita tinggal misalnya kita mau tutup ya kita rilis pressernya kita mau buka ICV-nya kita apply pressure di control line -nya. Nah, ada juga dengan dengan elektrik gitu ya. Artinya buka tutupnya kayak power listrik yang kita sambungin, kita mau nyalain atau kita matiin gitu. Itu simpelnya seperti itu. Nah, untuk komparasi secara cost ya tentunya pasti lebih mahal yang yang uh, sistem elektrik ini gitu ya. Ini mungkin gambaran Uh, umumnya aja terkait uh, apa namanya tools ini gitu nah ini yang untuk icd flow control device yang untuk buka tutupnya itu uh, dengan uh, apa density dari fluida yang, atau viscosity dan density dari fluida yang ada mengalir dalam kompleks tersebut oke okay, mungkin sebelum saya masuk bisa dicoba mas uh, lucky untuk pertanyaan mas mudah-mudahan koneksi saya sudah stabil untuk bisa jawab sambil saya minum juga Ya, mas. Uh, mungkin nah, ini udah tadi telah, dari jelas. Ya, dari pertanyaan yang awal tadi, mungkin berkaitan dengan hidrokarbon uh, generation dari Muhammad Rafi Fadur Rahman dari TNG, bertanya suatu fosil atau tumbuhan dapat membentuk minyak dan gas dalam keadaan mature. Nah, itu membutuhkan waktu sampai berapa juta tahun. Nah, itu pertanyaannya, Mas. Silakan, Mas. Oke. Okay harusnya ini teman-teman JNG yang bisa jawab nih kalau untuk uh, dari dia hidrokarbon uh, sampai dia membentuk uh, oil berapa tahun ya saya tidak bisa menjawab persis ya berapa berapa ratus tahun atau ribu tahun prosesnya tapi yang pasti yang dari background saya chemical engineer itu namanya reaksi uh, pembentukan itu butuh proses yang sangat lama gitu ya Makanya, kalau ada inovasi, mengubah. Kalau nggak salah, itu mengubah CO2 H2O. Istilahnya, kita membalikkan proses reaksi pembakaran, tapi menghasilkan oil. Gitu ya, itu kalau ditanya memungkinkan, nggak ya? Iya, memungkinkan, tapi mungkin secara prosesnya lebih mudah kita dengan mencari hidrokarbon sendiri daripada kita membalikkan proses CO2 tambah H2O, sehingga menghasilkan hidrokarbon uh, plus uh, O2 gitu karena reaksi pembakaran kan hidrokarbon tambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O gitu. Tapi kalau ditanya butuh berapa lama prosesnya ya tentunya itu akan lama sekali gitu ya. Makanya kalau dalam reaksi kimia itu ada namanya katalis. Katalis itu membantu mempercepat uh, proses reaksi. Nah, katalis untuk pembentukan hidrokarbon apa? Nah, itu saya kalau itu sulit untuk bisa dijawab ya. Jadi mungkin kira-kira itu Mas kalau pertanyaan uh, jawaban dari saya. Mas. Ada pertanyaan? Ya oke, okay. uh, ya terima kasih Mas atas jawabannya mungkin jadi uh, mungkin masih teori ya sebenarnya kita juga tidak tahu proses yang terjadi di alam seperti apa tapi ya. uh, hanya bisa mempropos teori-teori yang mungkin jadi itu jawabannya terima kasih buat yang sudah bertanya tadi uh, kemudian ada pertanyaan lagi dari Arief Catur Gunawan Oh sebelumnya ada pertanyaan dari saudara Yudi Gantara. Uhum. izin mau bertanya masalah liquid loading pada kolom tubing ke, atas ke mas mungkin bisa kepada saudara Yudi Hirgantara bisa open mic karena belum menuliskan pertanyaannya mungkin silakan ya oke selamat siang mas Pak mas, Persrokitar mas, mas, mas mungkin menjelang sore ya. ya oke uh, kebetulan ini ada uh, sharing sedikit nih uh, masalah problem di lapangan kita Kebetulan lapangan kita merupakan reservoir gas, di mana base untuk source-node-nya yaitu karbonat uh, yaitu limestone. Oke. Okay. Uh, sesuai uh, dengan umurnya, sebetulnya uh, lapangan kita sudah mengarah ke major, di mana uh, air yang terproduksi sudah mulai naik. Nah, kita di sini uh, ada rencana pengembangan pit booster kompresor uh, uh -huh. untuk merecovery sumur-sumur yang sudah decline. Cuma di sini problemnya pada waktu sumur itu kita bind down, mm -hmm. itu terbentuk liquid load atau liquid fall up yeah, dari loading. lapang apa? Iya liquid loading itu. Mm -hmm. Nah kira-kira uh, Mas Zulkifka punya pengalaman kira-kira uh, untuk mengatasi problem ini karena okay. uh, yang akan diinstal itu fit booster uh, otomatis yeah. kita akan. Oh tahu uh, ini sakitnya, uh, offshore apa onshore Mas lapangan mungkin biar saya uh, kita di onshore Mas sponsor. ya oke okay, oke okay. oke okay, yeah. siap siap ya yeah. kebetulan yang problemnya juga memang ya untuk kontennya sekitaran di, di 13 persen mall oke okay, 13 persen nah, ya Iya, ya 13 persen oke nah ini juga jadi yang uh, jadi pertanyaan saya yeah. terkait masalah liquid loading ini mas mohon maaf kalau agak terlalu jauh dari wall compression ini oke okay, terima yeah. kasih mas Zulfikar Ya, yeah. terima kasih Mas Yudi. Saya rasa enggak terlalu jauh sih karena memang ini relatif karena E, gimana pun completion itu gimana e, istilahnya dalam desainnya itu memungkinkan wellnya deliver secara baik baik itu juga me mengenai yang liquid loading ini. Nah untuk yang bisa dilakukan kalau saya tangkap sih ini kan akan e, penambahan surface facilities ya e, yang mau diinstal. Tapi pengalaman yang pernah saya lakukan e, di tempat sebelumnya. Yang bisa kata kita lakukan yang pertama mungkin di-unload, Mas. Well-nya di-unload, uh, baik itu dengan menggunakan, uh, saya nggak tahu ya istilahnya, kalau di onshore itu uh, well-nya seperti apa. Tapi yang, kalau pengalaman saya, itu biasanya kita unload well-nya dengan uh, cold tubing uh, nitrogen uh, uh, unloading, ya. Kemudian uh, uh, kita. Istilahnya kita separasi well-nya itu dari sistem sistem production system-nya. Jadi kita kita isolasi terlebih dahulu, kita kita pasang well testing ya seperti separator yang low pressure ya. Jadi nanti itu kita alirkan ke sana. Apalagi ini kan well-nya juga gas ya. Nah, ketika nanti benar, sudah benar. ketika nanti sudah sampai dia dry kondisi dry Artinya yang kita unload itu liquid loadingnya sudah selesai dan wellnya dry, baru kita switch lagi ke production system. Itu yang kita dulu namakan itu low pressure atau very low pressure. Jadi itu membantu sih sejauh ini pengalaman saya kalau di sumur gas itu memang musuhnya itu memang liquid gitu ya. Jadi kalau misalnya udah liquid loading itu gasnya pasti wellnya akan mati gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan itu di yang pertama itu dulu sih masih dilakukan unload dulu, well-nya di-unload. istilahnya kita, kita keluarkan liquid loading-nya, kita uh, kembalikan well-nya ke fase awal. Uh, nggak butuh waktu lama sih sepengalaman saya. Mungkin dengan beberapa, uh, beberapa kali red kita pumping, kita coba masuk ke dalam. Tentunya kita tentukan dulu ya fluid level ada di mana, habis itu kita blow di situ gasnya. Nanti si liquid-nya akan naik ke atas. Ketika nanti si fluid-nya sudah nggak ada biasanya bentuk stres uh, gas uh, sorry misalnya untuk bubble-bubble atau tuh hanya gas nitrogen aja yang keluar uh, otomatis tuh sudah sudah di unload uh, liquidnya. Terus uh, kita pressure di surface-nya tuh jangan di ke production system. Biasanya kendalanya tuh karena the bottlenecking juga Mas. Jadi misalnya di production system Mas itu mungkin ya di gathering station atau di booster-nya Mas itu pressure-nya terlalu tinggi katakanlah misal 100 psi, 200 psi atau bahkan lebih misalnya. Nah itu yang menyebabkan ada back pressure dari yang sistem mas ke well sehingga gasnya tadi itu sudah ngeh ngeh yang mau naik ke atas ditekan lagi ke bawah gitu. Jadi dia uh, ya akhirnya dia uh, menyebabkan ada liquid loading karena perubahan fase kan tekanan yang dari dalam ke ke luar, ke dalam well lebih besar gitu dibandingkan dari wellnya keluar gitu. Itu sih masih yang bisa dilakukan. Okay. secara uh, completion saya rasa nggak ada yang perlu dirubah kecuali nanti misalnya ada potensi uh, reservoir di upset atau di upper zone nya yang harus kita tambah misalnya perforasi baru mungkin harus cabut completion itu aja sih jadi bisa disimpulkan sedikit dengan sedikit kita mengurangi uh, break pressure di flow line. Yes. itu juga yes. bisa membantu yes. untuk mengatasi liquid loading mas ya Betul Mas. Jadi diisolasi dulu di, di kita dismental dulu ke arah yang production system, Mas isolasi pasang kalau misalnya ada portable separator atau e, biasanya multiphase flow meter kalau misalnya punya kan ada portable multiphase flow meter tuh. Nah, itu di, di tie in ke situ. Nanti e, sambil e, diukur berapa rate-nya. Kita kalau bisa memungkinkan dibikin program well service Mas untuk call out, call tubing untuk unload well. Atau misal well ini ada gas liftnya enggak? Uh, gas gimana lift, mas? Uh, artificial liftnya enggak? Atau uh, well wellnya mas ini kalau ada sumur artificial gas. lift gas, well, uh, liftnya enggak? Enggak ada mas, enggak ada. Kebetulan kita enggak ada uh, untuk Uh, proses liftingnya kita ya natural aja, natural aja. Iya, yeah, oke. Okay. Ya. Yeah. Karena memang ya, uh, expect awalnya kan memang well ini uh, biggest natural gitu ya jadi emang gak switch lagi system atau ya kalau nggak ya misalnya uh, bikin kompresor atau ini sendiri dari world sendiri itu mungkin untuk jangka panjang ya karena dimanapun gas itu kan harus masuk. Oh, Oke, okay. makasih Pak Zupikar. Kayaknya sinyal juga putus-putus ini. Gak. Juga... Oh, Oke, okay. sama-sama Mas Yudi. Oke, okay, uh, terima kasih tadi kegak Mas Sufika buat jawabannya mungkin tadi agak putus-putus sedikit, Mas mungkin uh, di bagian yeah. akhir tadi. Iya. Yeah, ini mungkin saat menjelaskan jawabannya. Nah mungkin uh, buat Teman-teman yang sudah menuliskan pertanyaan, apakah suara saya terdengar, Mas? Mungkin bisa dilanjutkan dulu buat ppt nya Mas. Oke, okay. saya lanjut dulu aja ya. Ini sambil saya switch Ayo. juga yeah. Silakan, Mas. Oke. Okay. Oke, okay, saya bentar satu menit, saya coba ganti ini, kemudian lebih bagus. Kalau bisa didengar Masih agak putus-putus Mas Zulfi karena ya masuk Suka. sekarang. Oke. Okay. Halo Mas Luki, sorry mas nih terputus koneksi. Halo, halo. Ya Isi, sudah mas. sudah masuk Mas. Oke. Okay. Ya yeah. sorry nih koneksi di rumah saya. Aduh saya juga nggak <laughs> tahu deh. Oke okay, Mas, sudah kelihatan PPT-nya. Oke, okay, oke, okay, saya lanjut ya. Oke. Okay. Oke, okay, uh, jadi ber, uh, ini adalah gambaran uh, untuk, untuk kita masuk ke Advanced Completion. Nah, ini pengenalan mengenai ICD ya, inflow control device. Jadi ICD itu mungkin saya singkat aja dengan waktu yang kita punya juga sedikit. Intinya adalah bagaimana untuk produksi yang di open hole section itu lebih homogen. Biasanya kalau misalnya produksi itu kalau yang konvensional ya tanpa kita install ICD biasanya lebih cenderung di heel-nya. Kenapa di heel-nya ini di sini terjadi perubahan delta P yang sangat besar gitu biasanya seperti itu. Nah, biasanya cenderung oil itu akan mengalir uh, dominan itu di heel. Heel itu artinya ya di dekat ujungnya atau casing shoe ya. Kalau ini open hole. Tapi kalau dengan kita install ICD itu akan menghomogenkan sepanjang flow area di open hole section-nya gitu. Sehingga memungkinkan atau baik itu dari water yang di sini nanti terjadi water coning sehingga produksi waternya naik kalau di sini itu akan bisa kita maintain ya kita bisa jaga parameternya sehingga oil rate yang kita harapkan itu yang kita expect itu bisa kita apa ya istilah kita dapatkan sesuai dengan harapan kita nah ini pengalaman saya beberapa well sebelumnya running icd ya itu memang terbukti eh, sangat membantu sekali untuk menghomogenkan area untuk open hole section. Eh, ini juga salah satu tulisan paper yang saya presentasikan eh, dua tahun lalu ya di PTC SPI. Ini mengenai ICD ini juga gitu. Jadi dengan adanya ICD, eh, sorry, dengan adanya ICD itu membantu untuk, untuk menghomogenkan flow area di open hole. Ini adalah gambaran salah satu contoh ICD yang nozzle. Jadi nozzle type ICD itu banyak sekali tipenya. Kalau tidak salah itu di mar secara market itu ada 4 sampai 6 ya. Tapi kalau di uh, yang terakhir saya pengalaman yang saya lakukan itu yang nozzle type itu nozzle itu ada tipe uh, ada port-portnya. Jadi nanti ketika kita men-setting berapa pressure, berapa target target rate dari setiap uh, ICD completion ini ya dari A port atau hole uh, yang ada di nozzle ini gitu. Kalau misalnya kita tidak harapkan, misalnya flow di area ini kita nggak nggak pengen nih kita ini ya itu bisa aja kita uh, plak aja gitu, kita tutup gitu ya. Artinya uh, section itu kita nggak running ACD situ atau kita kasih blank pipe gitu itu itu juga bisa gitu. Nanti ada contohnya. Nah ini tadi uh, prinsipnya ya. Jadi kalau misalnya uh, tanpa ICD itu ya dia di di, di di hill-nya ini gitu, sorry dengan ada icd, menjadi lebih homogen, kemudian uh, secara red oil yang kita dapatkan itu lebih optimum dibanding kita open hole karena open hole itu memang secara produksi dia akan lebih besar di depan ya, tapi seiring waktu mungkin setahun dua tahun waternya yang dominan gitu. Nah ini tadi beberapa tipikal icd yang lain, ini yang tipe nozzle yang tadi, ini yang helical. Jadi kalau helical itu ya dia kayak efek e, turbulence, jadi si seawater itu diputer-puter aja sama dia gitu. Sedangkan yang laminar, yang flow yang laminar, nah oilnya masuk ke dalam e, completion icd-nya, kemudian masuk ke dalam e, well. Sedangkan ada juga labirin, jadi mungkin teman-teman yang suka main labirin gitu ya. Jadi ya e, ini juga sama gitu konsep atau idenya yang completion labirin ini. Jadi si water itu dia dibikin asar aja sama dia gitu. Sedangkan yang tipe yang laminar, efek laminar flow, itu akan masuk ke dalam uh, bore hole well-nya. Nah, ini untuk ah, mas. sebentar, mungkin, Mas. Untuk uh, ya, untuk reminder aja, Mas. Mungkin uh, untuk waktu materinya ya. masih 15 menit lagi, Mas. silakan Mas lanjutkan, Mas. Oke. Okay. Oke okay, Mas Ruki, terima kasih. Insya Allah masih cukup kalau 15 menit. Kalau 5 menit terima, mungkin nggak cukup. Oke, okay, ini uh, simulasi untuk ICD, desain ICD sendiri itu juga perlu ada kita disupport oleh teman-teman dari GNG dan reservoir ya. Jadi mereka akan update uh, secara modeling reservoirnya seperti apa, kemudian dari data-data drilling well yang terupdate, kemudian uh, data uh, logging well drillingnya seperti apa. Uh, itu nanti mereka akan uh, update uh, ke kita. Nah, nanti di, dari situlah nanti ditentukan berapa ICD yang perlu kita install, kemudian secara nozzle size-nya apa aja, uh, berapa aja size yang perlu dipasang nanti di, di rig gitu ya. Nah, ini salah satu contoh yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya di sini ada fault gitu ya, kita ada ketemu fault ya. Biasanya kita kasih blank pipe, kita nggak kasih ICD. Nah, ini adalah ICD. Nah, setiap ICD itu ada diisolasi oleh packer, baik itu open hole packer atau swell packer gitu ya. Nah, ini untuk running in hole-nya itu biasanya kita close system, ini tutup semua. Nanti kita apply pressure untuk set semua packer ini ada same time. Kita apply pressure 2000 sampai 3000 PSI. Kemudian nanti setelah itu baru kita open ICD-nya satu-satu. Nah, biasanya juga ada di running juga PLT untuk mengevaluasi mana yang kontribusi yang optimum. Biasanya kalau misalnya tidak optimum, kita close ICD-nya. Jadi ada running tools yang di running pakai call tubing itu tuh buka tutupnya. Jadi eh uh, completion itu memungkinkan untuk hal ini gitu ya. Kalau yang dulu mungkin ya ya given ya kita hanya run upper completion terus tubing gitu ya. Terus apapun yang ada di open hole ya sudah kita tidak bisa kontrol. Nah, kalau sekarang uh, desain completion yang sekarang itu bisa kita kontrol sesuai ekspektasi rate ataupun uh, keinginan kita gitu, baik itu merestriksi water ataupun nanti kita mau optimasinya oilnya. Seperti itu. Nah dalam completionnya sendiri itu juga pengaruh ini apa namanya khususnya ini misalnya nih wellnya sudah produksi beberapa lama open hole, kemudian kita mau Running ICD ya untuk optimasi wellnya. Nah biasa ada isu wellnya sudah enlarging gitu, isunya ada terjadi pengurusan ya dari yang auto dibor itu ya dia masih homogen whole size nya, tapi setelah beberapa diproduksi ya dia tidak homogen lagi ada yang besar dan yang kecil gitu. Itu juga tantangan kita. Nah ini yang tadi saya bilang tadi trajectory itu sangat penting ya buat uh, completion juga karena dia akan perlu run token drag simulation untuk memastikan completion yang karena sebagus apapun desain completion kita sewah ataupun secanggih apapun tapi kalau misalnya dari trajectory well-nya cukup sulit untuk kita uh, masukin apa istilah kita running completion atau kita install ya itu akan percuma gitu makanya kita perlu tahu secara trayektorinya itu masih acceptable kemudian kalau misalnya ada isu apa yang bisa kita mitigate eh, dari trajectory itu gitu misalnya apakah kita tambah misalnya eh, completion secara misalnya secara eh, pendekatan misalnya packer di sini yang sehingga eh, nya itu rigid tidak elastis gitu ya sehingga untuk efek misalnya ada sinusoidal atau apa gitu ya itu yang kita harus bisa lihat atau kita simulasikan biasanya kita adjust lagi secara simulasi itu bisa di bisa kita atur gitu ya misalnya untuk uh, tubingnya ataupun jelewerinya gitu misalnya yang memungkinkan terjadi restriction atau apa gitu itu dari simulasi bisa bisa tahu nah ini pentingnya kita koordinasi atau kolaborasi dengan teman-teman di drilling terkait data karena untuk waktu well itu di bore itu tentunya itu mereka juga konsul atau diskusi dengan completion. Nah, ini dari driller ini secara completion oke okay apa enggak gitu. Nah, ini gambaran well-nya ya. Jadi, ya kalau secara 3D gitu ya memang cukup challenging gitu ya. Jadi, ini memang untuk running completion-nya sendiri biasanya kita ada matriksnya misalnya ini oke okay atau enggak oke okay. kalau misalnya secara running completion itu ada isu gitu ya kita harus cabut ya berarti kita harus cancel dengan open hole completion yang kita mau install ya kita cukup dengan upper completion nah, sini itu ini kita harus perlu diskusikan secara tim gitu karena bagaimanapun itu mempengaruhi dari target produksi makanya kalau misalnya ada mitigasi atau apa kita udah harus siapkan, siapkan di awal gitu Nah ini lesson learn dari running uh, CD completion ya karena untuk completion itu kita kan harus run in hole lower completion yang uh, terlebih dahulu gitu ya. Jadi ya ya kalau yang sejauh pengalaman uh, yang saya lakukan gitu ya bersama tim ya kita lakukan perforasi karena tergan ini perforasinya ini juga tergantung kalau misalnya open hole session kita itu total loss gitu ya. ya itu tidak memungkinkan kita istilahnya untuk uh, perforasi terlebih dahulu kita better kita secure terlebih dahulu lossnya kita running lower completionnya bersamaan dengan ICD ataupun misalnya ada lower completionnya pakai apa namanya pakai send control gitu ya itu dulu yang kita kita running hold terlebih dahulu gitu tapi kalau misalnya complexion-nya sudah dilengkapi misal formation isolation valve itu juga lebih bagus gitu ya kita harus running itu terlebih dahulu sehingga nanti jadi dia tersebut bisa memaintain well dari loss. Baru nanti kemudian perforasi dan well ber clean up, lalu upper completion. Oke, ini sedikit well completion untuk send control management ya. Jadi saya hanya secara general menyampaikan terkait well send problem ya. Jadi kalau well itu yang secara compressive strength-nya itu lebih kurang dari 1000 ser psi eh, nah itu kemungkinan dia memang ada isu send problem gitu ya kemudian di sini secara sonic transit time-nya itu lebih dari 100 uh, micron second artinya secara frekuensi ininya tuh uh, apa ya uh, glom apa istilahnya hmm. uh, kecepatan ininya uh, distribusi send-nya itu kan kita dari kitaran log itu kan ketahuan itu nah itu kalau misalnya cukup tinggi artinya memang ada ada potensial unconsolidated sand di di sana yang memungkinkan ya kalau kita nanti untuk produksi well ya kita harus pasang sand control seperti itu. Nah Ini untuk completion optimization-nya. Jadi eh, di sini kita lihat ya kalau formation-nya stability ada eh, stability issue apa enggak gitu. Kalau ada ya berarti kita memang harus siapin sand control metode yaitu untuk di sini ada beberapa metode lagi ya grapple pack itu high crack water pack prep pack open hole grapple pack dan expandable screen ada juga ada geoform sekarang innovation dari baker ya itu juga menurut saya itu cukup bagus juga gitu ya itu bentuk apa istilahnya salah satu inovasi expandable screen juga gitu ya. Nah, di sini, uh, kalau misalnya nggak ada isu dengan itu, ya berarti ya kita, ya natural, uh, tanpa ada perlu send control management. Gitu. Oke, ini hanya untuk metrik aja. Kalau misalnya, ya, ini sini kan kita harus ukur dulu. Nanti dari sampelnya kita harus lakukan shift analysis dari shift analysis itu. Nanti kan uh, kita akan tentukan uh, unconformity coefficient-nya. Kemudian ada sorting coefficient-nya. Nah, ini parameter-parameter ini nanti membantu kita untuk selektif dari baik itu screen-nya, size-nya sendiri, kemudian tipe dari screen-nya seperti apa yang kita pengen gitu. Nah, ini di sini yang perlu diambil sampelnya kemudian dianalisa. Nah, ini contoh expandable screen yang saya uh, sampaikan tadi di depan ya. Jadi screen-nya itu waktu dia masuk itu ya cuman kecil ini. Tapi dia di apa bisa expandable gitu. Nah, kelebihannya itu dia clearing area antara sand ini dengan uh, open hole ini tuh dia nempel gitu ya. Artinya kita meminimalisir tadi kecepatan itu tadi distribusi pasir dan segala macam sehingga dia tidak 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 terjadinya plak atau kick gitu di sekitar ini. Nah ini uh, alat untuk running hole-nya gitu expandable-nya. Kemudian ada juga premium screen Nah Kalau premium screen itu dia ada beberapa lapisan gitu ya dari screennya. Jadi eh, itu memungkinkan eh, untuk dia memfilter dari eh, scene itu lebih baik dibandingkan wire wrap eh, screen yang hanya satu layer eh, lapisan untuk screen aja. Gitu. Kalau ini ada beberapa ini ada base pipe-nya kemudian ada beberapa lapisan screen lagi untuk mengontrol eh, scene eh, problemnya. Ini premium screen. Nah ini untuk standalone screen. Jadi eh, kalau ini hanya gambaran dari sirkulasi dari grapple pack ya. Ini saya gambaran untuk grapple pack. Grapple pack itu sama juga tetap kita ada pakai screennya. Cuman kita ada istilahnya kita inject itu send untuk membentuk eh, apa istilahnya eh, pack eh, di sini. Eh, sehingga nanti yang si fine ataupun yang sen-sen yang sangat halus itu dia uh, di di blok terlebih dahulu oleh sen yang kita in uh, inject tersebut. Sehingga itu juga akan menjadi filter untuk kita well-nya uh, tidak ada sen problem. Karena sen itu jangan bayangin pasir yang kita lihat yang kayak pasir bangunan ya, tapi ada juga yang saya pernah lihat itu seperti serbuk ataupun kayak tepung saya saking halusnya. Sangat halus sekali gitu. Jadi itu ada juga yang seperti itu sen problem. Oke. Okay nah ini geofom yang tadi saya sampaikan jadi kalau geofom itu dia uh, materialnya itu ya memang apa ya kayak kayak uh, untuk mengaktifkannya itu ada uh, fluid aktif yang sepengetahuan saya yang saya pelajari juga dari inovasi ini jadi nanti setelah waturan in hole itu dia uh, secara OD-nya itu masih kecil, kemudian dengan kita pumping fluid aktifnya itu, senyawa polimer dan segala macam propertisnya, sehingga ini nanti akan swell. Nah, dia akan menempel ke dinding-dinding open hole-nya. Nah, dia itu kalau di-zoomkan atau dibesarkan ini kayak ada pori-porinya, makanya kayak foam gitu dia. Oke. Okay. Nah, uh, dari diskusi kita hari ini yang bisa saya sampaikan, istilahnya kelebihan atau apa sih sebenarnya keuntungan kalau kita punya smart completion atau intelligent completion ya tentunya pertama ya reduction extra well cost ya karena tadi yang sudah disinggung kalau dulu untuk kita ngebuat beberapa lapisan layar reservoir itu kan ada berapa well kalau sekarang dengan ada pengembangan atau Uh, completion yang cukup banyak varian dan sesuai dengan desain yang kita butuhkan dengan uh, karakteristik uh, reservoir tersebut juga kemudian dari properties dari reservoir tersebut juga itu bisa uh, kita lakukan gitu misalnya satu well tapi kita bisa comingle kan uh, untuk produksinya gitu nah itu uh, bayangkan kalau misalnya kita ngebor contohnya aja onshore ya misalnya onshore 5 juta kita butuh 5 well gitu ya, berarti butuh 25 juta. Tapi kalau misalnya dengan completion ini, kita oke okay lah, secara costnya lumayan misalnya, kita butuh ngebornya misalnya jadi 7 juta 500 atau 8 juta, atau katakanlah 10 juta ya, kan lumayan savingnya dari 10 ke 25 gitu. Jadi ini gambaran uh, sederhana sederhananya seperti itu. Kemudian reduce water cut, ini yang tadi salah satu inflow control device ICD, ICD sendiri saat ini juga ada lebih improve lagi, yaitu autonomous inflow control device. Dan juga ada ICV ya, Inflow Control uh, Valve ya untuk mengurangi water cut. Kemudian ya tentunya mengurangi OPEC. OPEC ini related terhadap well service, well over dan segala macam. Jadi kalau ada, harapannya dengan adanya advanced completion ini kita meminimasi uh, ini untuk well service. Uh, ada juga itu yang gas lift ya. Gas lift itu untuk gas lift valve-nya itu juga uh, saat ini ada yang yang smart completion juga gitu. Jadi pakai control line untuk kita misalnya istilahnya untuk kalau dulu kan kita perlu gas lift change out dan segala macam gitu ya. Kalau sekarang enggak gitu dari 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 asamblinya sendiri itu ada beberapa valve gitu. Nah, kita butuhnya yang mana nih? Itu bisa di bisa di bisa, di, bisa di kontrol gitu. Nah, jadi sekarang aplikasi atau kompletion itu juga ada gitu. Begitu kelebihan dari advanced completion ini. Kemudian ya tentunya dia memperpanjang usia dari sumur karena uh, dengan adanya apa namanya alat uh, smart kompleks itu secara reproduksi ataupun lah tanggulnya bisa kita jaga kemudian di sini, di sini untuk crossflow tadi yang saya sampaikan uh, kalau ada dua reservoir lapisan yang berbeda pressernya ya tentunya kita nggak mungkin kalau produksi ke pasti nanti kalau waktu kita produksi ketika tekanan yang bawah lebih tinggi dibanding yang atas terjadi crossflow gitu nah ini yang sering sekali saya temukan di pengalaman saya sebelumnya ya baik itu di pertamina gitu ya itu memang banyak sumur-sumur yang close flow karena kita memang be produksi beberapa multi zone sedangkan kita single completion string ya tentunya ada isu ini pasti nah, di sini data terkait data data ini sangat penting apalagi sekarang kan uh, akan masuk ke dengan ada advanced completion ataupun smart completion ini itu bisa jadi nanti ya artificial life intelligence ataupun apalah yang sekarang big data itu itu ini related ke sini gitu saya yakin dan percaya ya untuk kedepannya yang bisa jadi nanti dengan adanya data yang lebih valid kemudian di dengan artificial, artificial intelligence ya bisa aja di program di yang tadinya sih udah istilahnya udah pakai kontrol sistem ya tinggal nanti itu buka tutupnya dia tinggal baca sendiri parameternya gitu ya mungkin manusia nggak nggak perlukan lagi dia bisa butuh nutup sendiri atau bukain sendiri ya itu simpelnya seperti itu Kemudian ya maksimal injection well, ini untuk sumur-sumur injeksi gitu. Jadi dia bisa mengoptimalkan injeksi sumur gitu ya. Selama ini biasanya water injection ya udah kita convert sumur yang tadinya produksi sekarang jadi sumur injeksi. Padahal sebenarnya ya untuk injeksi sendiri kita harus lihat dulu gitu target injeksi kita berapa, sweet efisiensinya seberapa jauh antara wellnya ya kita harus lihat. Nah harusnya ya kita harus cabut kompleksinya dan kita desain lagi gitu. Sama dengan sumur baru tidak bisa yang serta merta sumur yang tadinya produksi kita convert langsung menjadi sumur injeksi. Ya, itu uh, materi dari saya hari ini. Uh, terima kasih. Kembali ke Mas Luki. Sekiranya ada pertanyaan, silakan Mas. Oke, okay, uh, terima kasih buat Mas Lufikar atas kesempatan dan ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Dari melanjutkan ada beberapa pertanyaan yang udah ada di chat. Oke pertama dari sudah Mas Arief Catur Gunawan bertanya apa bedanya lower dan upper completion. Silakan Mas. Oke terima kasih. Uh, ya beda uh, lower sama upper completion. Sorry mungkin saya lihatkan ke ini. Slide saya masih muncul atau sudah close Mas? Masih muncul, Mas. Masih muncul ya, oke. Sip, mantap. Ya. Oke, saya mungkin di sini. Ya, kalau uh, yang tadi saya sampaikan ya, uh, terkait lower sama upper, mungkin lebih enaknya di sini. Pas. Nah, di sini. Jadi kalau lower completion, biasanya itu uh, terkait misalnya well-nya ini yang kan untuk completion sendiri ada tiga ya, open hole, cash hole, ataupun slotted uh, completion, ya, slotted liner completion. Tapi kalau misalnya dia open hole, mau likely biasanya kalau open hole yang kita perlu kontrol secara produksi itu perlu lower completion. Jadi lower completion di situ uh, adalah uh, equipment completion yang kita install, baik itu terkait in, untuk inflow kontrolnya yang tadi ada ICD, ICV, Uh, kemudian uh, ada send uh, control, send problem misalnya well tersebut. Nah, itu itu lower completion namanya. Itu lebih ke production control ya. Sedangkan upper completion ini kalau sumurnya cash hole, ini biasanya ya completion aja gitu atau upper completion gitu. Kita nggak nggak enggak ngenalin namanya lower completion gitu. Karena kedua kompartemen atau dua bagian ini dipisahin biasanya terkait kedalaman sumurnya. Kemudian, dia ada open hole yang perlu kita intervensi di sini. Misalnya, kita masuk di open hole section yang untuk install, untuk inflow control uh, uh, valve-nya, ataupun kita harus run, uh, istilahnya, send control problem, baik itu grapple pack, send screen, premium screen, expandable screen, gitu ya. Nah, ini kan perlu uh, dua bagian yang kita pisahin. Nah, tujuannya mungkin kalau terkait tujuannya, biasanya open hole itu. Uh, waktu kita drilling, ada beberapa case itu dia uh, total loss ya, jadi total loss. Jadi ketika kita running completion, kalau kita bersamaan semuanya satu kesatuan, itu akan pertama uh, karena well-nya cukup dalam, yang kedua, jewelry-nya kan juga cukup banyak, nah biasanya memang dipisahin untuk upper dan lower gitu. Nah lower ini biasanya akan secure dulu, sorry, lower ini biasanya akan secure dulu untuk yang loss-nya. Jadi dengan kita install lower completion kan kita ada isole kita ada di sininya lower packer di sini. Lower packer itu kalau misal casing terakhir adalah casing 958 misalnya berarti di sini kan 958 lower packer yang akan menggantung si lower completion di sini. Istilah dia yang akan hang si lower completion. Nah, kebaru nanti si upper completion-nya akan sting in. Jadi dia akan masuk juga di sini jadi si kompleks ini akan tetap satu kesatuan, satu kesatuan utuh karena kalau enggak akan terjadi ada delta p di sini kan itu juga pengaruh terhadap kalau misalnya kita run nodal analysis atau info IPR info performance relationship nah itu biasanya ngaruh tuh gitu terhadap flow area kita karena ada dua karena kita istilahnya terjadi loss pressure yang di sini sehingga mempengaruhi IPR ataupun performance dari sumur tersebut. Jadi itu masih kira, -kira uh, apa itu lower ataupun upper compression dan uh, fungsinya. Oke okay, uh, terima kasih buat Mas Sufi atas jawabannya. Mungkin dari Mas Arief Catur Gunawan mungkin kalau uh, ingin memberikan tanggapan bisa open mic mungkin. atau sudah cukup jelas mungkin jawabannya cukup mas ya. sudah jelas terima kasih oke terima kasih mas oke, uh, cukup mas ya sila, ya terima kasih buat Dani dari ITS bertanya bagaimana hubungannya antara well completion terhadap proses cementing seperti pada film di Water Horizon. Terima kasih. Terima kasih. Aduh. Saya akan mas atas terima kasih. Ya. pertanyaannya. Oke mas, ini connection saya mulai naik turun lagi nih. Oke, uh, ya kalau terkait semantik kalau secara proses, uh, karena ual itu kan setelah kita run casing gitu ya, uh, kita semen. Kemudian baru nanti kalau misalnya well-nya udah oke okay, kita run completion gitu. Kalau terkait apa hubungannya ya tergantung ya itu tadi uh, completion kita kok apakah cash hole completion atau open hole completion. Kalau cash hole completion tentunya run casing kemudian di semen gitu. Itu related ke completion. Jadi nanti setelah itu baru kita perforasi. Karena ketika kita setelah casing, semen itu kan akan perforasi. Kalau misalnya kualitas semen behind casingnya itu kurang bagus, nah itu yang seperti di film Deepwater Horizon itu, karena akan terjadi channeling. Ketika kita perforasi, artinya kita akan membuka atau mengekspos well kita ini dengan reservoir pressure jelek kualitas semen behind casing jadi si pressernya itu enggak serta merta masuk ke well, tapi dia akan channeling behind casing kita gitu. Nah, kalau well integrity atau yang di atasnya baik itu casing su ataupun anulus pressernya tidak kita maintain, ya itu terjadi eksplosif itu gitu. Jadi hubungannya ke sana. Mungkin itu sih lebih ke well control sepertinya. Uh, itu yang tadi disampaikan di completion itu bad primary uh, barriernya adalah ya tubing, uh, completion itu sendiri. Sedangkan secondary barriernya itu casing Semen uh, dan yang di atasnya tubing hanger ataupun Christmas tree seperti itu, Mas. Oke, okay, uh, Mudah Terima kasih, Mas, ya atas jawabannya mungkin dari uh, Saudara Madani, Mungkin apakah ada tanggapan? Kalau ada tanggapan, mungkin boleh langsung open mic-nya. Ya. Yeah. Sudah, 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 sudah. Oke, okay. ya, terima kasih buat. Saudara Madani atas pertanyaannya. Nah sekarang kita lanjut Mas. Ada pertanyaan lagi dari Saudara Mas William dari Universitas Pertamina. Izin bertanya, parameter apa saja yang menentukan suatu sumur itu open hole atau closed hole? Nah itu pertanyaannya Mas. Silahkan Mas. Oke. Okay apanya menentukan tentunya eh, dari luar ya. Pertama dari reservoirnya kita kalau misal biasanya dari reservoirnya. Nah reservoirnya ini kan kita biasa dalam tim itu ada reservoir management tim. Dari dari reservoir ini apakah di expect wellnya ini produksi besar di depan tapi secara lifetime well akan nggak terlalu lama atau dia expect ya kita maintain produksi yang Nggak harus besar di depan, tapi kita terjaga gitu ya, baik dari pressure, kita bisa kontrol dari flow-nya ya, itu, itu yang membedakan. Kemudian dari reservoir propertinya sendiri ya, kalau misalnya dia itu tight, sumurnya tight, tight itu artinya permeability-nya, porosity-nya itu kecil mas. Sehingga kalau misalnya itu cash hole, artinya gini, kita nih dah sumurnya atau, atau reservoir udah kayak tembok nih, rapatnya tambah lagi kita kasih semen kita kasih casing gitu kan artinya akan lebih lebih tight lagi gitu nah sebenarnya bisa juga yang yang bisa dilakukan adalah fracturing through perforated tubing atau istilahnya cash hole uh, fracturing gitu ya uh, tentunya kalau secara hasil uh, ataupun uh, resultnya mungkin lebih optimum yang di open hole kalau open hole kita open hole dengan tight reservoir itu tadi ada sekarang Inovasi dari completionnya kita bisa pakai frac slip. Jadi nanti untuk uh, fracturing walaupun di open hole section nya itu tight semua, tapi kita bisa nih. Misalnya dari logging yang kita dapat during drilling oh ini potensialnya di depth ini range ini satu, range ini satu. Nah itu tadi yang nanti dipisahin oleh dua open hole packer kan. Nah nanti di situ kita kita frac gitu. Kalau dia di cash hole bisa, tapi ya kita terbatas di uh, zona itu dan tentunya hole lubang yang untuk kita fracturing ya kita harus perpo lagi misalnya target kita untuk fracturing bikin channel dari fraknya ya kita harus perpo lagi misalnya hole kick hole atau berapa penetration perforasinya gitu kalau open hole nggak perlu gitu kita hanya tinggal stimulation aja tinggal nanti section section mana yang kita pengen gitu ya mungkin terkait kapan kita open hole kapan kita case hole seperti itu Terus yang kedua, kalau misalnya sumurnya ini ini itu tadi contoh misalnya karbonat ya. Kalau misalnya dia sandstone, sandstone reservoir, biasanya tuh kalau misalnya ada isu dengan sand problem, nah dia dia uh, cash hole sih cenderung karena untuk menjaga istilahnya uh, dan ataupun misalnya lapangan yang tidak tidak memasang sand screen ya. Jadi mereka biasanya cash hole. Tapi kalau misalnya tetap untuk optimal as well open hole, ya kita bisa pasang gravel pack. Seperti itu sih, Mas. Oke, okay, uh, terima kasih, Mas, atas yeah, jawabannya. Yeah. Uh, mungkin kepada Saudara Mas William, mungkin apakah ada tanggapan lagi ingin bertanya lebih lanjut atau mungkin sudah cukup boleh open mic-nya? Mas William mungkin? ya kalau misal ada pertanyaan lagi boleh. ya yeah. Oke okay, mungkin kita next aja Mas mungkin ke pertanyaan selanjutnya masih lumayan boleh. banyak okay. ternyata. Oke okay. uh -huh. uh, dari saudara Mas Ronald Ronald uh, berkaitan dengan sistem safety shutdown untuk wellhead ada tiga nah paling bawah SCSSV tengah SSV dan atas SDV kira-kira alasan apa kenapa harus sampai 3 safety untuk shad and well? Nah ternyata ada dua pertanyaan nih mas selanjutnya dan apakah well untuk offshore juga dikontrol sama dengan onshore well di WHCP atau wellhead control panel? Silakan mas. Ya untuk uh, biasanya untuk kalau misalnya kontrol ya uh, sorry mas Luki apa suara saya lancar nggak kalau jawabnya atau Uh, terputus ya, ya? Uh, lancar mas lancar mas lancar ya oke okay. berarti saya aja yang dengar ada masalah di sini ya kalau misalnya ya. untuk well yang di offshore kenapa misalnya kita ada uh, tubing uh, safety valve ya yang kita pasang atau TRSV itu lebih ke kepada apa ya misalnya terjadi kan kita kalau di offshore itu kan uh, kondisi apa environmentnya kalau misalnya ada kapal yang ya nauzubillah misalnya ada kapal yang uh, insiden atau apa nabrak platform. Nah, itu bisa kita kontrol well-nya tuh dengan kita tutup semua trsv resminya nya gitu sehingga uh, hidrokarbon itu tidak uh, apa namanya leaking ataupun uh, tumpah ke laut gitu. Terus yang kedua uh, lebih ke aspek safety misalnya nih kita rig nih kita mengebor uh, approaching ke platform, mendekat platform tiba-tiba ya min zalik juga misalnya si rig terjadi loss control ataupun pas rig moving terjadi apa-apa sehingga geser ke platform gitu kan. Nah biasanya makanya kenapa ketika rig uh, masuk biasanya tuh platform di biasanya. Salah satunya TRSP ditutup atau dipasang plug. Kalau TRSP-nya ada problem kita biasa insert uh, PX plug biasanya kita tutup. Jadi uh, itu memang uh, lebih ke safety, jadi lebih ke alasan safety. Bagaimana dengan sumur di darat, Mas? Ada sumur di darat itu di tempat saya sih juga pakai gitu. Di tempat saya di saat ini kita pakai juga TRSP karena uh, lebih kepada safety. Pertama uh, kondisi well yang sendiri, yang kedua ya untuk secure dan itu uh, tergantung juga standar dari masing-masing company ya. Kemudian kalau di sumur Middle East, teman-teman saya di Adnok, di uh, QP gitu, kalau cerita mereka juga pakai TRSP. Kalau mereka lebih alasan perang karena sering terjadi ya misalnya ada masalah di Timur Tengah ada apa gitu kan ya, ya sehingga nanti ya pernah mungkin teman-teman yang -teman baca kalau kayak di Irak yang ada lapangan minyak yang dibom atau apa nah itu kan mereka untuk mensecure dan supaya menjaga wellnya itu jadi yang dan mencegah terjadinya kemungkinan terburuk gitu ya ya, ya itu ya kontrol valve itu tadi yang uh, tubing uh, valve uh, yang kita pasang kita jadi kalau misalnya ada kejadian seperti tersebut itu bisa ditutup. Memang secara normalnya kebanyakan untuk di onshore jarang sekali yang diinstal tubing safety valve tersebut. Biasanya itu memang sumur-sumur yang di offshore seperti itu. Tapi itu tadi ada beberapa kondisi yang saya sampaikan tadi itu memang tetap dipasang untuk sumur sumur di onshore gitu karena uh, pertama dari standar dari company itu sendiri security, well control barrier dan segala macam, yang kedua ya memang kondisi lingkungan uh, environmentnya atau risiko risiko sosial yang tidak terkontrol gitu, itu uh, itu mas kira-kira mas. Terus pertanyaan kedua tadi mas, saya jadi lupa. Uh, tadi untuk yang pertanyaan kedua itu uh, apakah well untuk offshore juga dikontrol sama dengan onshore well di bagian WHCP well head control panel tadi sebenarnya sudah dijawab mas oh ya sudah dijawab ya iya tetap nah. tetap sih cara, -cara ini tetap oke okay. oke okay, uh, mungkin uh, terima kasih mas atas jawabannya buat mas Ronald mungkin apakah ada tanggapan kalau ada mungkin boleh uh, open mic untuk memberikan tanggapannya Oke, okay, uh, sepertinya kita next saja Mas, sepertinya sudah terjawab okay. nih. Ya, okay. yeah. yeah, kita next uh, masih ada pertanyaan lagi dari Mas Raihan Izad dari Universitas Indonesia, bertanya kenapa sekarang jarang ditemukan completion design dengan PASSV di sumur gas. Apakah SCSSV punya keunggulan signifikan selain sistem fail safe saat sudah produksi yang dapat dikontrol dari permukaan? Silahkan Mas, itu pertanyaan Mas. Iya, saya uh, hampir sama dengan pertanyaan sebelumnya ya terkait SCSSB. Uh, surface control, subsurface safety valve gitu ya kalau kepa kepanjangannya. Jadi uh, ya itu tadi uh, kembali lagi uh, terkait dari environment well sendiri kemudian tipikal uh, kalau misal offshore itu most likely sih dipakai gitu atau diinstall karena itu bagian dari uh, security ataupun uh, bagian dari well barrier ya uh, kalau misalnya kita training well control itu kalau misalnya kayak uh, kita gitu ya uh, untuk well completion uh, well orang-orang uh, intervention ataupun uh, service company yang relatif ke completion mereka itu kan kita uh, drilling kan juga punya uh, well control nah kita juga sama itu mesti uh, salah satunya tuh materi yang selalu yang dibahas itu ya uh, surface control valve ini gitu. Itu memang uh, standarnya memang seperti itu kalau untuk yang uh, khususnya sumur-sumur offshore. Nah, untuk penentuan depth kedalamannya itu juga uh, ada hitungannya sendiri gitu ya. Jadi kita misalnya enggak serta-merta eh, saya pengennya 300 feet, saya pengen 400 feet, enggak gitu. Itu ada hitungan sendiri dan kita juga mengikuti si bed levelnya uh, kedalaman air laut e, dari sumur tersebut karena dia memang di set di lebih dalam di, di setidaknya kalau saya sih selalu ngambil itu <coughs> sorry minimalkan 100 feet dari seabed si gitu ya kemudian kita nanti hitung lagi untuk dia buka tutupnya itu masih oke okay, enggak, karena kalau kita lebih dalam lagi setnya itu nanti untuk buka tutup si TRSP-nya agak lebih susah gitu karena pengaruh dari uh, delta pressure Uh, itu yang yang perlu diperhatikan ya. itu kalau yang saya sampaikan tadi kalau terjadi apa-apa di offshore misalnya itu tadi ada nabrak kapal atau apa gitu ya sehingga ya, dia konsepnya untuk buka tutupnya ketika dia pressure release dia uh, close uh, position jadi uh, untuk bukanya kayak kita tinggal apply pressure di kontrol lainnya kalau yang di onshore yang ya baik itu sumur gas ataupun oil ya kalaupun di onshore ya juga demikian gitu khususnya sumber gas yang high grade ya. Nah itu biasanya memang tetap dipakai uh, TRSB untuk kontrol. Karena untuk mencegah gas rilis. Artinya kalau kita barrier ya kita ada uh, ada tambahan barrier lah uh, untuk uh, kalau misalnya terjadi apa-apa gitu. Jadi uh, hampir sama sih jawaban yang kayak tadi. Oke, okay. uh, terima kasih Mas Zufiqar atas jawabannya. Pada uh, Mas Taihan, eh, Iza. Terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin uh, langsung lanjutkan saja pertanyaan selanjutnya. Ini pasti banyak ternyata. Mungkin dari uh, Mbak Dana, dari BINUS, izin bertanya, apakah pekerjaan work completion hanya bisa dilakukan oleh service company saja? Nah, itu pertanyaan Mas. Silahkan, Mas. Ya. Uh, jadi uh, terminologinya mungkin uh, gini ya kita sebagai uh, operator uh, yang istilahnya yang untuk uh, oil and gas company atau operator company itu punya program misalnya untuk mendeliver well baik itu ngebor ataupun completion well ya sedangkan si service company kan juga istilahnya yang sebagai counterpart yang memang mensupport kita istilah partner kita dalam uh, pekerjaan tersebut Nah, si service company ini punya divisi lagi nih kalau untuk support drilling kan banyak macam-macam tuh, ada drilling fluid dan segala macam atau drilling tools. Kalau completion ya juga gitu. Mereka ya service company punya divisi completion. Jadi ya istilahnya ini kalau bisa disampaikan bahwa kita sebagai oil and gas company atau operator itu membeli completion ke service company nanti mereka yang akan istilahnya kita pengennya kan ini nih secara desain secara desainnya seperti ini quality completionnya ini connectionnya ini terus tipenya ini nah terus misalnya kalau well kita misalnya panas atau well kita punya H2S tinggi CO2 tinggi nah itu rubber materialnya seperti apa yang kita pengen kan V0 kah apa nah itu itu kita yang menentukan nah dari dari situ biasanya nanti kita bikin kontrak tuh mas kita bikin kontrak completionnya kita orderlah sesuai kebutuhan well kita. Nah, si service company itu yang mensuplai, mensuplai completion tersebut, kemudian nanti dia juga yang membantu atau istilah service jobnya untuk merunning completion tersebut ke ke well gitu. Ketika kita job di rig ya kita ikut naik ke rig mensupervisi. Nah, mereka menjadi partner kita untuk merun completion tersebut. Seperti itu sih. Jadi tidak tidak serta merta hanya service company, tapi memang Service company itu punya istilahnya yang lebih tahu alatnya mereka. Kalau misal ditanya saya detail gitu ya ini alat apa ya saya nggak akan hafal sampai detail banget. Tapi misal minimal kalau completion engineer itu kita tahu ini alatnya apa, fungsinya apa, prinsip kerjanya seperti apa itu. Jadi kalau kita ketemu nanti misalnya resep oh ini ini masalah di kepala kita udah tahu ini alat ini salah satu yang bisa bantu. Kita pasang ini, kita pasang ini, kita pasang ini. Kita running simulasi, oke okay, semua kita diskusi sama production, oke okay, ini sesuai dengan ekspektasi ratenya, oke okay. ya baru kemudian nanti kita lihat trajectory, jewelry yang kita desainin, oke, okay, nih, udah baru kita run seperti itu. Mungkin uh, mudah-mudahan menjawab ya. Ya, terima kasih Mas atas jawabannya mungkin. Uh, semoga menjawab kepada Mbak Diana tadi atas pertanyaannya mungkin, karena waktunya tersisa sedikit saya batasi mungkin sampai dua pertanyaan lagi saja Mas. Oke, okay, ya, uh, pertanyaan Pertanyaan selanjutnya dari saudara Budi Sujana. Aplikasi Intelligent Completion di Indonesia ini sudah ada di lapangan mana saja? Nah, itu pertanyaan mas. Silahkan mas. Oke, nah ini. Kalau di mana saja di Indonesia, saya rasa sudah cukup uh, lumayan ya. Uh, kalau saya boleh sampaikan, kalau misalnya contoh di Deepwater di itu ya, ini ya, itu juga, karena Geoform itu salah satunya yang sukses mereka yang di any uh, Junkry field ya. Kemudian uh, ya ada juga di lapangan-lapangan offshore yang lain kayak uh, Saka itu termasuk yang tempat saya sebelumnya mereka ada run ICD dan saya rasa sudah cukup banyak sih kalau misalnya untuk yang advanced completion itu ya. Cuman ya mungkin saya detailnya nggak tahu yang di mana aja karena itu lebih ke Propertiesnya ataupun confidential masing-masing field sih mas ya itu istilahnya yang saya pahami dan saya baca ataupun dari paper-paper yang mereka sampaikan gitu kalau nggak salah PHM sendiri juga sudah uh, advance karena mereka uh, running uh, single trip multi zone ya artinya itu inovasi juga karena dulunya tuh kan harus per single layer itu untuk topiknya itu untuk apa istilah stand controlnya kalau sekarang tuh satu kali running lower completion single zone multi apa itu bisa. Kemudian premier oil dari teman-teman saya yang di sana ya sama juga multi zone apa single take multi zone itu. Jadi saya rasa sih sudah banyak. Cuman memang kalau yang misalnya kayak multilateral well atau yang tadi yang kayak fishbone itu itu belum. Se Sepengetahuan saya ya, itu belum sih mungkin itu jawabannya. Oke, okay, uh, terima kasih mas atas jawabannya. Semoga uh, cukup menjawab untuk mas Budi Sujana. Mungkin untuk pertanyaan terakhir dari saudara Eliapardomuan, izin bertanya, apakah bisa terjadi blow up ketika ter dilakukan well completion itu, mas? Silakan mas. Oh, tentu bisa saya jawab. Tentu bisa terjadi. Uh, khususnya ini. Karena gini, completion itu uh, mungkin buat teman-teman mahasiswa ya, completion itu tidak serta merta well baru ya, ataupun well injeksi yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau misalnya kita ada program workover, itu kita mengganti completion yang ada, kan? Artinya kita workover, istilah pekerjaan lebih besar yang mungkin scope walknya tidak sekompleks drilling. Uh, jadi ini makanya penamanya workover. Jadi itu kita akan cabut existing completion kemudian kita running completion yang baru gitu. Nah, biasanya sumur yang sudah berproduksi ini yang agak kompleks nih. Uh, istilahnya yang lebih karena kita deal dengan well yang sudah hidup sebelumnya kan, sudah berproduksi, sudah ada aliran hidrokarbon. Itu bisa terjadi kick bisa karena yaitu tadi kalau kita tidak tidak presisi baik itu menentukan misalnya completion fluidnya ketika kita pumping untuk killing well-nya itu itu harus benar-benar apalagi kalau sumur itu yang kita harus benar, -benar komunikasinya. Tapi kalau sumur baru kan kita udah bikin hole nih. Ini casual ya, saya ambil cash hole. Ya, hole-nya udah ada, tapi kan kita belum kita udah semen, kita udah perforasi, tapi kan kita belum ada komunikasi langsung dengan reservoir kan. Ketika kita perforasi well tersebut baru istilahnya kita Exposure langsung dengan reservoir hidrokarbonnya pun keluar. Nah, untuk case yang well baru yang open hole, ya betul, kita sudah ada di situ reservoirnya memang ada hidrokarbon, tapi di situ kan ada masih ada killing fluid atau mud yang kita belum displace. Makanya waktu kita run completion itu, kita nanti displace si uh, drilling fluid itu dengan completion brine atau completion fluid kita, gitu. Sehingga wellnya bersih uh, dan istilahnya wellnya siap untuk diproduksikan, gitu nah kalau misalnya sumur yang uh, well over ya kita memang deal dengan sumur yang sudah hidup sebelumnya biasanya banyak kejadian itu ya di sumur well over memang gitu kalau teman-teman baca ada terjadinya kick atau kebakaran ada, misalnya ada isu itu di well over mungkin yang kayak uh, di uh, kalau teman-teman baca yang misalnya ada terjadi di lapangan di beberapa lapangan ya misalnya yang terjadi beberapa dua tiga bulan lalu gitu itu kan itu salah satu well over gitu ya ketika dia mau cabut completion, ternyata ada gas trap di situ di bawah packer. Nah, biasanya itu tuh ada gas trap di bawah packer kita nggak expect ya terjadi ataupun misalnya ada apa namanya piston uh, uh, effect oke uh, kayak kita di swap itu well-nya sehingga kita juga kayak nyedot uh, si posisi well kita. karena kita uh, ketika kita narik packernya itu kan ada packer yang uh, yang strap full to release ya. Jadi Uh, strike putu rilis artinya hidrolik packer yang kita kita tarik itu itu dia nanti akan ngempes sedikit baru kita bisa cabut. Nah ada juga yang misalnya rubber elemennya nggak bisa uh, ini deflate nggak bisa mengecil dia tetap se sebesar itu. Jadi kan kita harus uh, apa ya istilah extra pull kan untuk mencabut completion. Nah itu ada gas trap biasanya di bawah packer itu yang kita tidak expect. Nah itu yang biasanya sering terjadi. Itu sih jawabannya mas. Mas Zulfiqar, boleh nanya sedikit, Mas? Ya, boleh-boleh. Oke, okay. ya, kalau kita tinjau dari kos kayaknya uh, sistem intelijen completion ini sangat menguntungkan, ya. Terus di bidang hmm. pengurasan atau recovery. Tapi kalau uh, kita tinjau dari sisi reliability, uh, gimana kira-kira? Uh, apakah ada kemungkinan juga termasuk uh, kekurangan atau gimana? Karena... Dengan sistem multi-completion uh, di dalam dengan intelijen ini, pada waktu mm -hmm. kita servis, berarti kita stop semua atau ada metode uh, untuk maintenance uh, gitu, Mas Nurfikar. Okay. Uh, terima kasih. Yeah. Oke, okay, terima kasih Mas Yudi atas pertanyaan ini. Uh, pertanyaan bagus sekali ya. Jadi memang kalau misalnya untuk uh, advance atau intelijen completion itu kan lebih banyak kontrol-kontrol lainnya ya, kontrol. Jadi kontrolannya itu ada untuk buka tutup yang tadi saya sampaikan, misalnya SSD yang ada kontrolan sendiri, kemudian gas lifal untuk misalnya kita ganti sesuai fab yang kita pengen untuk uh, tutup ataupun bukanya ada ada kontrolan sendiri, itu memang uh, harus dilakukan maintenance betul itu, karena maintenance itu ya kita harus dilakukan biasanya itu kita lakukan uh, tes uh, buka tutup baik itu kayak TRSP itu kan untuk kontrol uh, buka tutupnya kan tetap pakai kontrol lain juga nah itu kan dilakukan ada pengecekannya biasanya enam bulan sekali kah atau satu tahun sekali uh, itu untuk buka tutupnya ya biasanya kita apply pressure buka tutup dan begitu juga untuk yang lainnya. Terkait reliability-nya ya untuk yang smart completion atau intelligent completion ya terbukti itu memang cukup baik ya dibanding uh, kalau misalnya kita pakai completion yang konvensional karena kalau yang lain itu istilahnya kita meminimasi untuk well intervention gitu. Jadi service untuk kita intervensi ke well itu lebih kurang lah daripada uh, biasanya mas. Karena gini, kalau misalnya kita contoh ambil contoh nih untuk gas lift valve lah misalnya. ya. Gas, kalau gas lift valve itu sumurnya sumur sum, oil, kemudian tadinya kita desain nih uh, PTRO atau pressure red uh, desainnya untuk buka tutup valve-nya itu katakanlah contohnya 1000 PSI. Ternyata sumurnya udah deflated nih. Kalau kita apply 1000 PSI otomatis kan eh, apa ya? Itu kayak kita nekan well-nya gitu, bukan malah kita memberi eh, apa gas untuk eh, delta P pressure sehingga well-nya flow bukan malah. Jadi kita kayak nekan dan gasnya akan siklu apa sirkulasi di situ aja. Makanya kita harus turunkan kan eh, rating pressure PTRO opafnya nya itu mungkin katakanlah turun jadi 800. Nah, kalau kita Konvensional yang saat ini yang kebanyakan ya itu kan memang ya kita harus ambil lagi valve yang ada di well, kita running slick line kita cabut valve nya habis itu kita pasang lagi valve yang baru tapi kalau dengan yang uh, tadi yang uh, gas lift valve yang sudah uh, istilahnya kontrol sistemnya udah dari kontrol line ya kita tinggal selektif ya kita mau nih yang size uh, valve yang ini yang ini matiin ya tinggal nanti ini kita rilis pressure ini dia nutup ya kita buka yang ini gitu atau kita apply pressure kita nanti buka yang valve ya yang 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 size ini yang kita pengen gitu. Jadi kalau reliability-nya lebih ke situ sih, tapi kalau untuk uh, istilahnya uh, ketahanan dari equipment-nya uh, itu udah udah pasti teruji ya karena uh, ekspektasi dari expand completion ini dia di-install itu lebih lama gitu, lebih lebih bukan untuk disering dicabut. Tapi kalau misalnya suatu lapangan itu dari kalkulasinya... Okay, terima kasih, Mas Zufikar. Betul. Terima kasih, Mas. Oke. Okay, uh, terima kasih tadi atas pertanyaan juga tadi uh, yang terakhir. Uh, karena adanya keterbatasan waktu, mungkin untuk teman-teman di sini yang masih belum terjawab pertanyaannya maupun yang masih penasaran mungkin bisa mengkontak langsung ke media sosialnya Mas Zulfikar. Mungkin kalau Mas jika berkenan, mungkin boleh ya. mengutar langsung ya ke medianya Oke. Okay. Uh, nah, mungkin bisa ya, dimatikan mas untuk share screennya mas, mungkin. Oke, okay. oke, okay, saya stop. Set. Nah, um, untuk teman-teman yang dari tadi sudah bertanya untuk link presensi, mungkin akan ditunjukkan langsung di layar, boleh diisi feedbacknya. Nah, feedback ini juga sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin uh, akan dituliskan di dalam kolom chat agar tidak lupa nantinya foto. Nah, buat teman-teman yang sudah, yang masih hadir sampai sekarang, mungkin uh, tolong untuk menyalakan kamera dan mungkin kepada Kak Ellen setelah aku CEO Yatmi SPTB untuk memberikan memento kepada Mas Zulfikar. Oke, okay. uh, thank you Loki. Nah, oke okay, sudah ada. Oke, okay. uh, selamat siang semuanya, terutama kepada Mas Zulfikar dan kepada selamat para pengusaha Day One More 7.0 ini. Uh, saya mau mewakili segenap teman-teman Yatnia TB, selaku CEO dari Yatnia TB mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan nih sama Mas Tufikar untuk berbagi ilmu sharing uh, pengalamannya kepada para peserta di sini. Uh, semoga juga uh, harapannya ilmu-ilmu yang diberikan sama Mas bisa diterapin langsung sama teman-teman uh, di sini semua. Dan juga terima kasih kepada para partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara Yatnya SMITB kali ini. Uh, saya uh, mewakili panitia mengucapkan mohon maaf apabila dalam keberjalanannya ternyata terdapat kekurangan. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Zulfikar atas waktu dan ilmunya dan juga pada Pak. Terima Berta. kasih ya. Saya balikin lagi ke ki Silakan. Oke, terima kasih Kak Ellen atas sambutannya. Sekarang mungkin buat teman-teman yang masih belum Open cam boleh dinyalakan kameranya karena sebenarnya kita akan foto bersana, bersama. Mungkin dari uh, uh, operator nanti boleh memberikan abah-abahnya. Silahkan operator. Oke, okay, suaraku kedengeran nggak Mas Lugi? Kedengeran. kedengeran. Oke. Okay. Uh, mungkin teman-teman okay, uh, bisa ya, open dulu. Sudah masuk suaranya. Ya, boleh uh, buat teman-teman yang belum... Nyalakan kameranya boleh, nyalakan karena kita akan foto bersama. Oke, mungkin saya bisa hitung dari tuan ketiga, teman-teman bisa uh, berpose ya. Satu, dua, tiga. Oke. Mungkin untuk pose kedua bisa berpose lagi. Satu. satu dua tiga oke okay. okay, uh, terima kasih ya uh, terima kasih atas uh, waktunya mungkin buat Mas Dufikar sekali lagi terima kasih sudah memberikan ilmunya dalam kesempatan kali ini berbagi untuk teman-teman di sini mungkin uh, ada yang mahasiswa juga mungkin masih belum terlalu paham dengan dengan uh, materi tapi sudah memberikan insight-insight lebih lah untuk kami para mahasiswa yang sedang belajar tentang complexion terutama. Oke okay, teman-teman ya. karena ya karena kita sudah berada di penghujung acara event Learn More 6.0 kali ini saya Lucky selaku pemandu acara mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Fikar dan juga kepada NRK yang telah memberikan kesempatannya agar kami bisa mengadakan online webinar ini. Nah, selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada para partisipan yang sudah antusias dengan pertanyaannya tadi dari awal hingga akhir. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya Luki, pamit undur diri dan sampai bertemu di acara yakni SMIDB lainnya. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih, Mas Luki. Terima, terima kasih, Mas Zulfikar iya terima kasih semuanya terima kasih mas Supaya tetap ya Mumpung mas. ya. masih mas. lagi <laughs> Jangan lupa. Mas Zulfikar terima kasih terima kasih Pak iya Mas Zulfikar terima kasih banyak ya atas uh, bersedia waktunya untuk siang hari ini Mas ya sama-sama Mbak Nah nanti untuk dokumentasi dokumentasinya Ratna kirim personal ya ke Mas Zulfikar Oke <laughs> oke, okay, okay. siap, siap. Hmm. Itu tadi. Nah, ngingetin juga untuk teman-teman yang masih ada di dalam Zoom ini bahwasanya uh, untuk super promo Enerlight tadi yang tertarik dalam drilling mat sampai 15.30 ya, teman-teman. Jadi langsung aja chat sekarang juga dan kalau mau tahu webinar yang lain bisa langsung cek di Uh, website kita ya teman-teman ya di www.nrclass.com dan thank you juga buat yatmi SM ya, untuk Sasta, Ellen, Luki, moga kedepannya kita bisa kolaborasi lagi dan lebih wah lagi ya uh, Ellen, Sasta gitu. Amin. Dan, amin Amin, amin. Ya. Dan untuk Mas Zulfikar juga mungkin uh, bisa ya Mas ada Next programnya, NRK yang bergabung, ya Mas? Ya, entah itu di Excel atau NRK ya Mas Zulfikar. Ya, yeah. mudah-mudahan insya Allah, kalau masih apa nggak sibuk, belum ke lokasi, kemudian masih bisa. Nah, itu teman-teman, terima kasih banyak, bisa meeting. Oke, teman-teman, mungkin kita end meeting ya pada webinar sore hari ini, dan jangan lupa untuk super promo. Kita masih ada dua menit lagi, langsung aja. Cek di Telegram dan di kolom chatbox juga dan mungkin kita akan end meeting untuk webinar sore hari ini. Bye bye.